Lontong, guys. Baterainya udah habis semua. Tes, tes. Apakah kedengaran suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam semuanya. Para pemirsa di Hijrah Indonesia. Kita akan menunggu para narasumber yang akan hadir untuk kegiatan kita malam ini. Yaitu kita akan membahas tentang benarkah tidak ada perundungan di SD Negeri Jomin Barat 2 Cikampek. Saudara-saudara, saya di sini masih belajar menggunakan Facebook Live dan saya lihat di sini Teh Rita Maria sudah mulai memasuki. Saya
record dulu. Benarkah ada perundungan mungkin ya, bukan tidak ada, Mbak? Ya, betul. Kita kan sengaja menggunakan bahasa-bahasa yang Oke, saya Benarkah mau ada perundungan? ya, ini saya mau ini dulu teh, mau Ngapain? bukan, ini saya mau nge-record. Loh, di mana recordnya? Ini tidak ada tulisan record ya. Harus keluar dulu berarti saya ya. Saya record dulu. Ya, ini saya mencoba menggunakan ini nih. Menggunakan PowerPoint. Nanti saya akan mencoba dengan kita ini film ya. Film. Ya. Ya, karena di sini kan para pemirsa belum ini ya. Belum mungkin belum membaca tulisan-tulisannya Teh Rita gitu kan. Ya. Nah, tadi kan tidak sengaja terlempar nih saya teh. Oh. Tiba-tiba ini ngeheng. Oke. Ya, coba kita mulai dengan Bismillah dan Assalamualaikum dulu ya teh. Saya Ya. sambil Mbak Tati. Karena videonya kan lamanya sekitar setengah jam ya. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada malam ini kita Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa mengadakan Facebook Live dan bisa bersama dengan salah satu narasumber yang paling penting untuk pembahasan kita malam ini, yaitu sebetulnya judulnya harusnya benarkah ada perundungan di SDN Domin Barat 2 Cikampek. Nah, tapi kan kita kadang perlu menggunakan clickbait. Benarkah tidak ada gitu kan? Ya kan? Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Teh Rita dan sambil kita menunggu Teh Tati ya. Kita akan memutar, mudah-mudahan bisa nih ya, memutar video yang sebetulnya ada audio dari tulisan-tulisan dari Teh Rita. Ada yang dalam logat Sunda, jadi mungkin ada beberapa yang dia terjemahinya pakai bahasa Sunda sedikit, kayak angka gitu kan. Hiji, hilu. Ya, kita kan di Jawa Barat, kita lagi membahas kampek gitu kan. Tapi itulah ada yang saya, wah ini begini semua, Sunda semua nggak bagus. Langsung saya ubah ke bahasa Indonesia.
Oke, kemudian saya mau share. Sudah ada di sini, insya Allah filmnya mana ya filmnya? Bentar. Itu. Ini betul. Ya. Tidak ada perundungan di Sekolah Dasar Negeri 2 Jomin Barat Cikampek oleh Rita Maria. Tulisan pertama, saya sering mengemukakan betapa berbahaya framing soal intoleransi di tengah gencarnya Fair mengering bahwa Indonesia darurat radikalisme. Indonesia darurat intoleransi. Nasib perempuan Indonesia dengan represi jilbabisasi akan menjadi perempuan-perempuan tertindas seperti di Afghanistan. Tentu saja setiap framing yang ditarik ke masalah intoleransi beragama akan semakin mendukung fair mengering tersebut. Akan terus melanggengkan spiral. Ini kedengeran nggak, Teh? Sudah ke... Kecil. Kecil suaranya. Kecil ya? Uh-uh. Bagaimana ya? Bisa diperbesar nggak ya suaranya? Ini ada nih suara diperbesar. Tapi di saya suaranya gede banget tuh, Teh. Oh, gede ya? Oh, oh. Coba aku gedein ya, jangan. Coba aku pakai... kok jadi ya, mati? Facebook. Aku pakai Facebook. Kok malah kepental aku? Coba lagi aku gedein. Kebencian terhadap identitas keagamaan khususnya Islam. Saya sendiri secara pribadi tidak bersetuju jika pembelajaran agama dilakukan di setiap sekolah mengingat ada banyak aliran agama kepercayaan di Indonesia sementara anggaran. Tidak ada perundungan di Sekolah Dasar Negeri 2 Jomin Barat Cikampek oleh Rita Maria. Tulisan pertama, saya sering mengemukakan betapa berbahaya framing soal intoleransi di tengah gencarnya Fair mengering bahwa Indonesia darurat radikalisme. Indonesia darurat intoleransi. Nasib perempuan Indonesia dengan represi jilbabisasi akan menjadi perempuan-perempuan tertindas seperti di Afghanistan. Tentu saja setiap framing yang ditarik ke masalah intoleransi beragama akan semakin mendukung fair mengering tersebut. Akan terus melanggengkan spiral kebencian terhadap identitas keagamaan khususnya Islam. Saya sendiri secara pribadi tidak bersetuju jika pembelajaran agama dilakukan di setiap sekolah mengingat ada banyak aliran agama kepercayaan di Indonesia sementara anggaran yang bisa diberikan negara untuk sekolah-sekolah juga sangat terbatas. Sekolah umumnya hanya mampu menyediakan seorang guru agama yang mewakili agama mayoritas biasanya Islam padahal dalam Islam itu sendiri ada banyak aliran dengan penafsiran fikih dan sejarah yang berbeda. Dengan kondisi seperti itu maka untuk agama atau kepercayaan lain di luar agama mayoritas yang dianut murid di sekolah mereka harus mendapatkan nilai agama dari lembaga agama atau kepercayaan terkait. Mungkin hal ini tidak menjadi masalah jika terjadi di DKI Jakarta atau di ibu kota provinsi. Namun bagaimana jika terjadi di lokasi yang jauh dari ibu kota provinsi atau jauh dari ibu kota kabupaten? Akhirnya karena ketiadaan anggaran negara yang bisa dialokasikan kepada sekolah-sekolah untuk menghubungkan siswa dengan lembaga keagamaan kepercayaan terkait, maka untuk mendapatkan nilai tersebut tugasnya dibebankan kepada orang tua siswa.
untuk orang tua siswa dengan kondisi ekonomi terbatas atau pekerjaan sebagai guru yang tidak bisa leluasa untuk cuti bekerja tentu akhirnya menjadi kendala yang serius. Itu sebabnya seringkali orang tua siswa akhirnya memilih untuk membiarkan anaknya mengikuti pembelajaran agama yang tersedia di sekolahnya. Karena nilai pendidikan agama di rapor tidak boleh kosong. Jadi secara superstrukturnya sendiri sudah ruwet, lalu mengapa pula harus dipaksakan bahwa di setiap sekolah harus ada pembelajaran agama. Oleh sebab itu keruwetan tersebut tidak boleh menjadikan landas. Ya, saya terlempar lagi, Teh. Kenapa ya? Kalau terlempar-lempar begini ya? Kita ulang lagi, maaf ya. Tuhan. Pekerjaan lain di tempat asal. Lihat web setara institut. Judul, kasus perundungan dan intoleransi di Jomin Barat dicegah menguatnya ekosistem intoleransi di dunia. Ade Armando sendiri sebagai influencer di... Halo, Kahita. Halo. Ya. Tadi sampai mana ya? Tadi tuh udah sampai dengan itu apa masalah soal superstrukturnya yang tidak siap. Berapa menit ya? Nah itu dia, gue kagak ngeliat itu menit keberapa ya, nggak ketahuan. Ini efek dari tiba-tiba. Kita ulang lagi. Mudah-mudahan tidak terlambat. Ya. Tapi ada ekonya suara Mbak. Suaraku sekarang. Oh ya ya. Enggak bersih kayak tadi. Kalau tadi bersih. Ini sekarang ada ekonya enggak? Enggak. Ya, soalnya ada dua device. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Mudah-mudahan bisa ini. Namun bagaimana jika terjadi di lokasi yang jauh dari ibu kota provinsi atau jauh dari ibu kota kabupaten? Iya, kira-kira diulang dari sini ya. Iya, dari situ, nggak jauh dari situ. Sesudah itu sih, sesudah itu. Yang bisa dialokasikan kepada sekolah-sekolah untuk menghubungkan siswa dengan lembaga keagamaan kepercayaan terkait, maka untuk mendapatkan nilai tersebut tugasnya dibebankan kepada orang tua siswa. Untuk orang tua siswa dengan kondisi ekonomi terbatas atau pekerjaan sebagai guru yang tidak bisa leluasa untuk cuti bekerja tentu akhirnya menjadi kendala yang serius. Itu sebabnya seringkali orang tua siswa akhirnya memilih untuk membiarkan anaknya mengikuti pembelajaran agama yang tersedia di sekolahnya. Karena nilai pendidikan agama di rapor tidak boleh kosong. Jadi secara superstrukturnya sendiri sudah ruwet, lalu mengapa pula harus dipaksakan bahwa di setiap sekolah harus ada pembelajaran agama.
Oleh sebab itu, keruwetan tersebut tidak boleh dijadikan landasan untuk melakukan framing intoleransi yang kemudian memukul para guru dengan sadis tanpa melakukan investigasi secara memadai kepada semua pihak, yaitu guru-guru, kepala sekolah, sesama murid yang sudah dituduh melakukan praktek intoleransi yang brutal, membuli, memukul hingga berdarah, mendesak untuk keluar dari sekolah dis. Nah, bulan Januari lalu media-media pemberitaan dan media sosial diramaikan dengan kasus bullying terhadap Belva, anak kelas 2 SDN Jomin Barat di Cikampek. Respon saya terhadap framing intoleransi tersebut menurut saya cukup brutal. Mengapa saya mengatakannya sebagai framing? Jika Anda mengikuti semua tulisan saya berikutnya, maka Anda akan paham. Komisioner Klaster Pendidikan KPAI Aris Adileksono pada 10 Januari 2023 langsung menanggapi, menegaskan semua pihak yang terlibat kasus bullying atau perundungan yang terjadi di SDN Jomin Barat Cikampek Kabupaten Karawang wajib diganjar sanksi setimpal. Lihat situs Forum Keadilan, berbunyi, kepada tindak pembuli siswi penganut penghayat di Jomin Barat. Setara institut langsung mengeluarkan rilis pengecaman tertanggal 9 Januari 2023 yang cenderung sangat berpihak pada framing yang sudah dilakukan dengan tanpa melalui investigasi yang memadai. Garis lurus, dalam rilisnya diantaranya mengatakan, pihak sekolah bahkan memaksa siswi untuk mengenakan jilbab. Meski sudah mengenakan jilbab secara terpaksa, dia tetap mengalami perundungan dari murid, guru, dan kepala sekolah. Siswi bahkan dianiaya hingga keluar darah dari hidungnya. Orang tua B sudah melaporkan peristiwa ini ke Dinas Pendidikan setempat dan ke Kemendikbudristek. Namun perundungan terhadap B makin menjadi. Situasi negatif tersebut membuat keluarga memutuskan untuk mengeluarkan siswi B dari SDN tersebut dan pulang ke kampung halaman mereka. Hal ini juga membuat ayah B mesti keluar dari pekerjaannya di Cengkareng dan mencari pekerjaan lain di tempat asal. Lihat web setara institut. Judul, kasus perundungan dan intoleransi di Jomin Barat dicegah menguatnya ekosistem intoleransi di dunia. Ade Armando sendiri sebagai influencer diberitakan oleh Warta Kota bahwa di akun Twitternya mengemukakan. Dia itu dipaksa oleh kepala sekolahnya untuk mengenakan jilbab dan dia sudah mengenakan jilbab. Tapi tetap juga dibuli karena kepercayaannya. Dia dicap kafir, dildek, dicaci maki, bahkan dipukul, ujar Ade. Suatu kali kata adik dipukul oleh rekan-rekannya sehingga pulang ke rumah dengan keadaan hidung berdarah. Berita di Warta Kota Tribunus tanggal 7 Januari 2023. Karena beda agama, siswi kelas Aksan di Jomin Cikampek dibuli, buruk, dan kepsek hingga dipukul. 7 Januari 2023, sebuah channel YouTube yang mengatasnamakan gerakan PIS mengatakan, melaporkan ke Inspektorat Jenderal Pendidikan yang kemudian mengirimkan seorang utusan dari inspektorat tersebut, namun tindakan buruk-buruk tidak berubah, malah menyuruh si anak untuk pindah sekolah. Yang menjadi pertanyaan, dari mana sumber berita awal soal perundungan ini? 2. Apakah merupakan persaksian atau pemberitaan yang berimbang? Yang memenuhi kaidah 10 elemen jurnalisme oleh Bill Kovah dan Tom Rosenstiel yang sering digembar-gemborkan atau disebar-luaskan oleh Andreas Harsonov, seorang jurnalis dan researcher dari Human Rights Watch. Titik. Tulisan kedua, soal berita yang dinyatakan sebagai perundungan dan pengukulan terhadap Belva, anak kelas 2 SDN Jomin Barat luas, sebetulnya sudah menjadi perhatian saya sejak mendapatkan rilis pengumpulan donasi yang disebarkan oleh Andreas Harsono yang merupakan jurnalis dan researcher dari Human Rights Watch pada tanggal 29 Januari 2023, yang kemudian ditangkap oleh Roger P. Cilalahi dan dipublis di Sintestanus pada tanggal yang sama 29 Januari 2023, kemudian diunggah oleh akun agama adat Nusantara melalui TikTok. Adapun isi penggalangan solidaritas bantuan tersebut adalah sebagai berikut. Dengan hormat, saya hendak dorong solidaritas buat rekan kita Desta Romanasari dari Cikampek Kabupaten Karawang. Dia sedang berjuang mempertahankan hak anaknya agar bisa sekolah tanpa perundungan, diskriminasi, dan intoleransi. Putri sulung Desta namanya Belva dipaksa pakai jilbab sejak masuk SDN 2 Jomin Barat Cikampek pada Januari 2021. Desta seorang kejawen pernah kerja di Bandung dan Cikampek, kini bekerja di rumah guna rawat Belva dan adiknya. Desta kerap berkebaya sehari-hari sebagai bentuk kecintaan dan semangat menjaga budaya di Indonesia. Desta juga menolak jika putrinya wajib berjilbab di sekolah. Kini Belva sudah kelas 2 dan perundungan tak berhenti, bahkan ada kekerasan pada Jumat 2 Januari 2023. Anaknya dipukul di hidung. Desta menangis ketika telepon saya hari Jumat dan Sabtu tersebut. Desta laporkan kasus ini kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan.
mereka mengirim seorang inspektur ke Cikampek. Persatuan Guru Republik Indonesia juga sedang meneliti kasus ini. Minggu 11 Juni 2023, beberapa rekan dari forum berbagi termasuk saya datang ke rumah Desta di Cikampek. Kami mendengarkan langsung dari Desta dan suaminya. Kami juga melihat sekolah bermasalah tersebut. Keadaan sekolah tersebut sudah tak bisa ditolong lagi. Guru-guru yang melanggar bukannya menerima sanksi, malah menganjurkan Belva pindah sekolah. Ya, eufemisme dari kata dikeluarkan. Pasangan ini memutuskan pindah dari Cikampek ke kampung halaman suami sekitar 6 jam dari Cikampek. Mereka ingin pindah bulan Januari 2023. Mari ulurkan tangan buat Desta guna sewa truk kecil, cari pekerjaan baru, kontrak rumah kecil, dan lainnya. Perjuangan Desta soal kedaulatan perempuan dalam memilih busana adalah perjuangan hak perempuan. Ini perjuangan penting bukan saja di Cikampek tapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih, Andreas Harsono. Solidaritas langsung ke rekening Desta. Bank Rakyat Indonesia 4 hiji 0 hiji 0 hiji 0 2 0 hiji 0 8 5 hiji. Desta DR sendiri seorang ibu rumah tangga berasal dari Sleman berusia 30 hiji tahun menjadi anggota Kejawen Maneges sejak tanggal 22 Januari 2021. Awalnya beragama Katolik. Saat ini ia bersuamikan seorang lelaki berusia 30 tahun yang berasal dari Kabupaten Ciamis beragama Sunda Wiwitan bernama Dede yang menjadi ayah sambung Belva. Dari wawancara yang dilakukan dengan seorang pangreksa utama pimpinan KM Provinsi Lampung diketahui bahwa sebetulnya Desta sudah mengemukakan soal kasus anaknya di SDN Jomin Barat 2. Awalnya organisasi KM hendak membantu untuk datang ke rumah DR dan menemui guru-guru di sekolah. Karena prinsip dari organisasi KM, segala persoalan harus diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan pertimbangan, bisa jadi bahwa kejadian yang sesungguhnya hanyalah soal kesalahpahaman individu. Namun permintaan organisasi KM tersebut ditolak oleh DR. DR meminta agar semua pengaduannya diterima sebagai kebenaran. Tentu saja hal ini ditolak oleh pengurus KM sekaligus menimbulkan kecurigaan bagi pengurus KM. Dengan adanya keramaian yang dipicu oleh pemberitaan sintesa news tersebut di atas disertai penggalangan dana, maka pengurus Kejawen Maneges pada 30 Januari 2023 mengeluarkan surat pemberhentian keanggotaan bernomor 07 DPP 6 2023 kepada Desta. Saya punya kopi suratnya. DR sendiri menjadi anggota KM Maneges baru sejak 22 Januari 2021. Saya punya kopi suratnya juga. Desta dianggap sudah sering melanggar sila keempat, yaitu sering berbohong. Ketidaksediaannya untuk dijembatani secara kekeluargaan dengan pihak sekolah dianggap merupakan indikasi kebohongan. Sementara sebelumnya DR sering bercerita ke sana kemari tentang segala penglihatannya akan makhluk halus. Kami dulu sudah peringatkan di KM tidak suka mengada-ada atau bohong apalagi tentang hantu. Kami tidak percaya adanya hantu setan gil. Dengan DR berbicara dengan orang lain bahwa dia bisa melihat hantu itu sudah fix bohong. Karena semua itu tidak bisa dibuktikan. Selain itu juga dianggap melanggar prinsip kehormatan yang harus dijunjung tinggi oleh para anggota KM dengan kegiatannya mengumpulkan donasi walaupun diinisiasi oleh AHA. Pengurus KM mengatakan jangan sampai ada kejadian lagi mencari simpati orang untuk mendapatkan uang dengan embel-embel kepercayaan. Karena kami orang kepercayaan sudah dibekali mental kuat bukan mental miskin pengemis. Kejawen Maneges ini merupakan anggota Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MRKI. MRKI ini berbeda dengan HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan, yang sejak genep CWLI 2023 merilis video ancaman 2 dan mendaku bahwa telah ditunjuk secara langsung oleh DR sebagai kuasa hukumnya sejak 28 Juni 2023 terkait kasus dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dialami oleh anak dari DR. Namun dari pembicaraan yang terekam nampaknya inisiatif HPK ini setelah DS dikeluarkan dari KM. Dan tampak bahwa pada awalnya HA ingin menghubungi KM agar memberi dukungan bagi DR namun ditolak oleh DR. Lanjut tulisan ketiga. Pertama, anak-anak tidak kenal istilah kafir. Dua, beberapa anak lelaki memang jahilnya luar biasa terutama Sia. Dan kejahilan Sia tidak hanya tertuju pada Belva. Tanggal 18 Juli 2023 jam 9 lewat 10 menit, saya sampai di SDN Jomin 2. Yang pertama dilakukan tentu saja bertemu dengan anak-anak teman sekelas Belva yang baru dia hari masuk di kelas 3. Anak-anak ini berusia antara 8 hingga 9 tahun. Masih kecil-kecil. Ibu mereka umumnya bekerja menjadi buruh di pabrik atau usaha-usaha kecil.
antara anak-anak lelaki dengan perempuan tidak bermain bersama karena anak-anak perempuan cenderung lebih kalem berbeda dengan anak-anak lelakinya tidak mau diam tenang. Lari-lari ke sana kemari walaupun di dalam kelas. Saya bertanya kepada mereka yang bernama Belva yang mana ya. Padahal sebetulnya saya sudah tahu DR sudah mengajukan permohonan pindah sekolah anaknya pada tanggal 23 Januari 2023. Beberapa anak menjawab sudah pindah bareng siap dia juga pindah. Kenapa pindah? Enggak tahu. Jawab mereka. Siapa di antara kalian yang suka main dengan Belva? Beberapa anak perempuan serentak berseru saya. Lalu ada seorang anak perempuan mendekat berbisik kepada saya suka main ke rumahnya. Rumahnya di belakang sekolah kata Belva ibunya dukun jadi mak boleh sering-sering main ke rumahnya. Lalu dengan berbisik saya tanya teman-teman kamu ngilain tahu mak bahwa ibunya dukun. Dijawabnya enggak. Lalu kembali saya bertanya kepada semua anak-anak Belva itu agamanya apa sih? Islam jawab anak-anak serempak. Lalu saya tanya kembali kalian pernah dengar kafir hantu? Anak-anak semua terdiam. Setelah saya ulang bertanya mereka menggeleng bilang tidak tahu. Tapi seorang anak menjawab kafir itu kan yang masuk neraka bu. Kenapa masuk neraka? Karena jahat. Jadi sesungguhnya anak-anak ini tidak tahu konsep kafir. Lalu aku tanya di sini siapa yang suka nakal? Maka yang ramai kamu menjawab adalah anak-anak perempuan siap bu. Dia juga tubuh. Tapi yang paling nakal sih siap sekarang dia sudah pindah. Memang nakalnya bagaimana? Suka nyembunyiin tas buku pensil penghapus anak-anak perempuan. Suka narik-narik baju, narik-narik jilbab sampai lepas terus diputar-putar dilemparkan kadang diinjak jadi kotor. Terus saya pulang dimarahi mamah jilbabnya kotor. Siapa saja yang suka diganggu oleh A? Semua. Semua anak perempuan. Kalau Belva suka diganggu juga. Iya diumpetin tasnya ditarik-tarik jilbabnya. Si Atu paling sering memang narik-narik jilbab anak-anak perempuan. Ada yang pernah dipukul. Belva pernah dipukul. Enggak. Paling suka dilempar penghapus. Apakah Belva saja yang suka dilempar penghapus? Enggak. Semua anak perempuan di sini pernah dilempar penghapus sama A. Dalam kurung. Jadi beberapa anak lelaki memang jahilnya luar biasa terutama siap. Dan kejahilan siap tidak hanya tertuju pada Belva. Lanjut ke tulisan keempat. Titik. Lanjut, tulisan ke-6. Siapa sebetulnya yang dibully, dipojokkan, yang hak-haknya diancam dengan framing yang dilakukan atau pemberitaan yang parsial? Oke, setelah melihat bekas kelas 2 kelas Belva, dilanjutkan dengan melihat-lihat berkas pendaftaran. Dari foto KTP, saya mendapatkan informasi bahwa ayah Belva, bernama Dede berusia 30 tahun, lahir di Ciamis, dengan kolom agama dikosongkan. Dan ibu guru, mengatakan bahwa Dede mengaku beragama Sunda Wiwita. Sementara DR, ibu Belva berusia 31 tahun, lahir di Sleman, beragama Katolik. Kedua KTP beralamat Dusun Susuru Kabupaten Ciamis. Dari akta lahir Belva, diketahui bahwa Belva lahir di Bandung. Namun akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ciamis. Di sana tertulis bahwa ayah kandung Belva bernama Tony Priyatna. Jadi Dede bukan ayah kandung. Kemudian dari berkas pendaftaran tertanggal-tanggal 21 Juli tahun 2020 yang ditandatangani oleh Dede, ayah sambung Belva, tertulis agama Belva adalah Islam. Hal ini saya tanyakan kepada ibu guru yang saat pendaftaran menangani proses pendaftaran. T. Kenapa di sini ditulis beragama Islam? Bu. J. Saat itu saya tanyakan ke ayahnya. Belva agamanya apa, Pak? Mau dituliskan Katolik. Sama dengan mamanya. Soalnya di sistem. Saat itu hanya tersedia 6 pilihan agama. Lalu saya jelaskan bahwa di sekolah hanya ada guru agama Islam. Jadi kalau ditulis Katolik, nanti Bapak harus meminta nilai ke lembaga terkait untuk diberikan ke kami. Nah, waktu itu, ayahnya bilang, ya sudah, tulis saja Islam, supaya tidak repot. Terus saya bilang, tapi nanti jadinya harus mengikuti pelajaran agama Islam. Dan tiap Jumat pagi ada salat duha berjamaah. Lalu jawabnya, ya, tidak apa-apa, ya sudah, saya tuliskan saja agamanya Islam. Kasus seperti ini pernah terjadi juga Bu. Seorang anak laki-laki, sekarang sudah lulus orang tuanya beragama Konghucu. Tapi karena orang tuanya tidak mau repot, ya dituliskan Islam dan mengikuti pelajaran agama Islam. Tidak ada ribut-ribut hingga lulus. Dan karena guru agama juga tahu soal ini, maka anak tersebut dikasih nilai sangat baik. Ya mau bagaimana Bu? Nilai agama di rapot itu tidak boleh kosong. J. Guru agama, saya tidak menyangka ini akan jadi kasus besar. Karena selama ini tampaknya baik-baik saja. Tak pernah ada protes soal agama. Belva kalau salat duha di sekolah, mukenanya suka ganti-ganti. Artinya dia punya lebih dari satu mukena. Seorang guru perempuan berkata,
Saya tuh rasanya stres, Bu. Mendengar bahwa kami guru-guru di sini akan dipecat. Sampai tidak bisa tidur. Masalahnya saya kan orang tua tunggal dengan 4 anak. Kalau saya dipecat, bagaimana saya ngasih makan anak-anak? Menyekolahkan mereka. Sedih saya, Bu. Iya, Bu. Selama libur sekolah. Jadi tidak tenang. Was-was. Soalnya ada ancaman-ancaman segala. Bahwa sekolah mau dirusak, lanjut seorang ibu guru lainnya. Saya dan beberapa ibu guru di sini punya akun medsos. Ditutup, Bu. Terem. Kami dicaci maki. Foto saya diposting sambil ditulisin radikal, teroris. Akun TikTok saja juga saya tutup. Padahal dari TikTok saya suka cari postingan-postingan untuk menjelaskan pengajaran. Membantu sekali untuk bahan saya mengajar anak-anak. Kepala sekolah sendiri, Ibu Julaiha, sebetulnya sedang berangkat berhaji dengan suaminya saat seluruh rangkaian pemberitaan heboh tersebut terjadi. Jadi aneh jika nama beliau juga disebutkan dalam beragam pemberitaan sebagai salah seorang pelaku kekerasan. Yuk, lanjut tulisan ketujuh. Lanjut ke tulisan ketujuh. DR dan tetangganya. Awalnya saya mendapat kabar di tanggal 7 Juli pagi bahwa DR akan pindah pada tanggal 13 Juli. Jadi saya merencanakan untuk ke Cikampek menemui DR pada tanggal 11 Juli untuk menemui DR sebelum pindah. Kemudian nanti pada 18 Juli akan ke Cikampek lagi untuk bertemu dengan anak-anak yang baru masuk sekolah setelah libur panjang dari tanggal 15 Juni hingga 16 Juli 2023. Namun kemudian di tanggal 7 Juli menjelang maghrib, saya mendapat kabar bahwa DR akan pindah malam itu juga. Ya sudah, saya putuskan untuk mengagendakan kepergian ke SDN Jomin Barat 2 di tanggal 18 Juli saja. Saya ke sekolah Belva, diantar oleh suami. Karena saya belum boleh menyetir sendiri dengan jarak terlalu jauh akibat cedera karena jatuh yang belum pulih 100%. Karena Google Map menunjukkan bahwa jarak Gadok, SDN Jomin Barat 2 Cikampek, adalah 123 km. Saya mengajak Meng Tatik Boots untuk menemani sebagai saksi. Sebetulnya, di tanggal 6 Juli 2023, saya mengajak dua orang dari forum berbagi untuk ke sekolah tersebut saat anak-anak sudah masuk sekolah. Terserah tanggal berapa saja, asal di Wiko Mencing 17 Juli dengan menggunakan mobil pribadi saya. Namun yang satu orang tidak bisa karena sibuk dengan pekerjaannya. Sementara yang satu orang lagi ternyata rumahnya di Yogyakarta dan tidak ada acara di Jakarta. Jadi, ya sudah, saya mengajak Neng Tatik saja sebagai saksi. Nah, Neng Tatiklah yang datang ke rumah kontrakan Desta alias DR, yang lokasinya memang persis di samping belakang sekolah. Rumah kontrakan tersebut ternyata berupa dua buah rumah petak dengan halaman yang cukup banyak pohon hias yang dirawat cukup baik oleh pemilik rumah petak yang memang suka pohon hias. Penampakannya persis sama dengan foto yang dibagikan oleh seorang anggota forum berbagi saat mengunjungi dokter di hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023. Dokter menempati rumah yang lebih kecil dengan sewa rep, 500 ribu per bulan. Sementara rumah petakan lainnya berukuran lebih besar dengan sewa rep, 600 ribu per bulan. Menurut pemilik rumah kontrakan, awalnya petakan yang lebih besar tersebut diisi oleh sepasang pengantin baru. Namun kemudian pindah karena sang istri merasa takut akibat DR sering bilang bahwa di pojokan depan petakan yang disewanya banyak dendemit. Akhirnya kontrakan tersebut sempat kosong beberapa waktu, dan kemudian diisi lagi dengan sepasang suami istri yang sudah memiliki anak. Kepada istri pengisi baru rumah kontrakan tersebut, dokter juga sering mengatakan hal serupa, bahwa rumah petakannya dan halaman pojokannya dihuni oleh banyak dedemit. Namun penghuni baru ini rupanya cukup kendel, dia bukannya takut, malah marah, sehingga terjadi keributan di antara mereka. Setelah saya amati beberapa foto DR dan DD di medsos, saya menduga bahwa dokter memang berkepentingan bahwa rumah petakan sebelahnya tetap kosong. Karena jika kosong, dokter dan Dede bisa dengan leluasa menggunakan halamannya untuk spot foto dengan busana kemben kebaya, untuk kemudian diposting di sosial media. Lanjut ke tulisan ke-8. Tulisan ke-8, labelisasi parsial, karena pada tanggal 6 Juli 2023, saya mendapatkan rilis ah, tertanggal 5 Juli 2023, dari salah seorang anggota forum berbagi, yang dinyatakan sebagai notulensi hasil rapat dari pihak-pihak yang melakukan investigasi ke lapangan. Maka saya menghubungi pihak-pihak yang disebutkan di notulensi tersebut, juga pihak yang datang untuk melakukan investigasi klarifikasi yang dilakukan di tanggal 14 Juni tahun 2023. Saya mendapatkan video lengkap dari proses klarifikasi tersebut di tanggal 10 Juli 2023, di mana yang memimpin proses klarifikasi adalah Pak Pipit dari Irjen Pendidikan. Saya simak videonya, bahwa klarifikasi tersebut dilakukan dengan sangat baik. Cara bertanyanya sangat baik, tidak leading sama sekali. Dari video tersebut, juga disimpulkan bahwa tidak terjadi pembulian intoleransi agama. Guru menyatakan bahwa anaknya, Belva ini cengeng dan pengadu. Ketika saya kemukakan soal ini ke seorang anggota forum berbagi, beliau mengatakan, hal itu kurang pas, jadi framing anak cengeng jadi digoda. Padahal sudah terjadi tulisan ke-9, pernyataan pejabat dari instansi yang melakukan verifikasi. Saya juga melakukan wawancara kepada Pak Mustofa Korwil, yang ikut serta dalam Zoom meeting di tanggal 5 Juli 2023. Beliau berkomentar,
Tadinya saya kira dengan adanya utusan dari Irjen dan Kemenko PMK dan pertemuan melalui Zoom meeting akan meredakan dan menyelesaikan masalah. Ternyata malah makin meluas. Kayaknya ada penambahan-penambahan di luar kejadian yang sebenarnya dengan harapan orang merasa iba kepadanya. Yang saya katakan saat Zoom meeting bahwa masalah ini tidak seseram apa yang dilaporkan. Apalagi sampai Belva dipukul sampai berdarah itu tidak benar. Guru juga sempat menegur ketika Belva mengadu kepada gurunya karena siswa tersebut tidak ada luka. Malah bentol juga enggak, maka guru menyuruh untuk melanjutkan pekerjaan siswa. Kemudian, terkait adanya perlakuan intoleransi, masalah pemaksaan menggunakan kerudung juga tidak benar, apalagi masalah agama. Kemudian terkait masalah aturan berpakaian untuk siswa, saya mohon kepada pihak terkait agar hal itu disosialisasikan. Kemudian, bagaimana kesaksian dari BP, Heri Wijayanto dari Kemenko PMK, menjawab pertanyaan ibu, hasil saya kunjungan ke sekolah dan wawancara dengan semua pihak sekolah, dapat dikatakan tidak ada bullying. Apa yang disebut bullying kepada anak Belva adalah seperti kenakalan anak-anak pada umumnya. Seperti mencolek, menarik baju lengan, main pensil bel. Ibunya Belva cenderung temperamen, sering mengadu ke sekolah kalau anaknya dijahilin. Ibunya Belva hanya mau mendengarkan pengaduan anaknya ketimbang penjelasan dokter pihak guru sekolah. Walaupun pada akhirnya bisa menerima keadaan, istilahnya, Belva gak boleh dicolek sedikitpun. Lah diganggu pasti buat laporan ke mamanya, dan besoknya pasti datang. Begitu ibu, soal bullying karena beda agama malah tidak ada sama sekali. Belva ke sekolah pakai kerudung, sering ikut pelajaran agama Islam. Walaupun gurunya melarangnya TP tetap saja pingin ikut, tak ada paksaan dalam memilih pelajaran agama. Mohon maaf itu penjelasan dari saya. Silakan bandingkan dengan rilis tertanggal 5 Juli 2023 yang saya sertakan di kolom komentar. Sebagai catatan, di rilis A1 disebutkan tanggal 2 Juni. Padahal kejadian tanggal 31 Mei dan tanggal 2 Juni adalah cuti bersama, sekolah libur. Di rilis A2 disebutkan tanggal 10 Juni padahal saat itu tidak ada kejadian apapun karena masih ulangan terakhir bahasa Sunda. Selanjutnya, tunggu tulisan ke-10. Tulisan ke-10, bagaimana sikap Desta, DR atas semua kehebohan ini? Sebetulnya, pada awalnya, DR sama sekali tidak siap dengan pemberitaan yang dilakukan oleh Roger Silalahi di Sintesa News, yang kemudian dibagikan oleh akun Nurizal. Sebagaimana dapat dilihat dari tangkapan layar yang disampaikan oleh seorang pengurus Kejawen Maneges KM. Beliau mengatakan, bahwa hal ini cukup aneh, karena sebelumnya DR justru meminta KM yang melakukan protes terbuka atas kasus yang disebutkan DR sebagai pembulian dan kekerasan intoleransi agama kepercayaan terhadap anaknya. Keinginan yang jelas ditolak oleh pengurus KM, karena prinsip dari pengurus KM, segala hal harus diklarifikasi dari dua belah pihak. Inisiatif yang ditolak DR, pengurus KM tidak bersedia memblow up sesuatu tanpa pemahaman yang memadai atas duduk perkara sesungguhnya. Prinsip pengurus KM, sesuatu yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya selesaikan secara kekeluargaan. Karena menurut pengalaman mereka, seringkali sesuatu yang diklaim sebagai kasus intoleransi, sebetulnya akar masalahnya adalah kasus individu yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan pengurus KM menegaskan, anggota KM tidak boleh terganggu jika dilabeli kafir. Karena labelisasi itu semua adalah buatan manusia, hanya istilah, bukan hakikat kehidupan, itu sendiri. Jadi jikapun dilabelisasi kafir, kadrun tidak boleh dijadikan alasan untuk bersikap tidak adil. Dan dari tangkapan layar terkait apa yang terjadi di WAG Forum Berbagi, ternyata memang di awal, DR juga tidak siap dengan sikap Kejawen Maneges yang mengecam pemberitaan tersebut, yang disertai oleh pengumpulan dana bantuan, dan kemudian berakhir dengan dikeluarkannya DR dari keanggotaan KM di tanggal 30 Juni tahun 2023. Namun kemudian ditenangkan oleh Andreas Harsono Aha, seorang jurnalis dan researcher dari Human Rights Watch, bahwa semua yang dilakukan oleh Roger Silalahi, yang mengcopy paste rilis pertama AHA, merupakan bentuk dukungan untuk DR, jadi tidak perlu merasa terganggu. Roger Silalahi sendiri, sebetulnya berdomisili di Bali. Kemudian muncul pula video yang diunggah di YouTube pada tanggal 6 Juli 2023 dari seorang yang mengaku advokat yang mengatasnamakan perwakilan dari HPK. Beliau mengaku bernama Ratia Mardika Tatakusuma, Ketua Bidang Advokasi, Pembelaan, dan Pendampingan Dewan Pimpinan Pusat DPP, Himpunan Penghayat Kepercayaan, HPK. Beliau mengatakan bahwa mendapatkan mandat untuk menjadi kuasa hukum dokter sejak tanggal 28 Juni tahun 2023. Padahal pada tanggal tersebut dokter masih merupakan anggota KM, karena DR baru dikeluarkan dari KM pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Dalam video tersebut, beliau menyatakan, karena kasus ini kemudian telah viral berhari-hari atau seminggu lebih ini di medsos, memiliki dampak yang tidak baik bagi saudari Desta Romanasari di mana ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang telah melakukan penghinaan, pelecehan, pencemaran nama baik, dan bullying di media sosial terhadap saudari Desta Romanasari dan keluarganya. Maka dengan ini saya sebagai kuasa hukum saudari Desta Romanasari memberikan peringatan atau somasi secara terbuka kepada semua pihak tersebut yang melakukan penghinaan,
pelecehan, pencemaran nama baik dan bullying di media sosial. Apabila Anda tidak segera meminta maaf secara terbuka kepada saudari Desta Romana Sari dan keluarganya, maka kami pasti akan menempuh langkah hukum yang diperlukan sesuai hukum yang berlaku, khususnya UU ITE. Semua bukti-bukti, komentar, percakapan, di medsos, baik di kolom komentar Facebook, atau di WhatsApp grup telah kami kumpulkan, yang pada saatnya nanti akan kami gunakan, ketika kami menempuh langkah hukum. Maka, sebelum kami menindaklanjuti secara hukum, kami mengingatkan, agar saudara-saudara semua, Anda-Anda semua yang melakukan penghinaan, pelecehan, pencemaran nama baik, bullying terhadap saudari Desta Romana Sari segera meminta maaf secara terbuka, atau, langkah hukum benar-benar kami tempuh. Video tersebut memposisikan DR sebagai pihak yang dibuli. Ah benar, dukungan mengalir deras kepada DR, tidak hanya dari media-media, tetapi juga termasuk dari Ade Armando dan Setara Institute, bahkan juga dari KPAI. DR mendapatkan dukungan bantuan donasi dan pujian-pujian sebagai perempuan tangguh, bahkan digelari sebagai wanita perkasa Nusantara oleh seorang tokoh HPK. Sebagai gantinya, kecaman, pembulian bahkan ancaman mengalir deras kepada guru-guru SDN Jomin Barat 2, termasuk labelisasi radikal kepada anak-anak teman Delva dan orang tua mereka. Lanjut tulisan ke-11. Karena ini aplikasi teks kebicara otomatis, maka jika ada kata dokter itu yang dimaksud ialah DR alias Desta Romana Sari. Tulisan ke-11 terakhir. Pembelajaran dari kasus Desta. Dari kasus Desta ini ada beberapa hal yang kiranya patut dijadikan pembelajaran. Pertama, dalam sebuah komunitas, seringkali seseorang itu mencari perhatian dengan cara membuat atau membesar-besarkan cerita tentang dirinya sendiri. Sebagai upaya agar bisa lebih diterima di dalam komunitas tersebut, jika komunitas ini terkait dengan fashion atau traveling, mungkin tidak akan menjadi masalah. Namun jika komunitas ini terkait dengan masalah-masalah intoleransi identitas, maka sebaiknya pengelola komunitas harus sangat berhati-hati dalam menanggapi dan mengangkat cerita para anggotanya ke ruang publik. False reportase. Jika terkait dengan isu intoleransi identitas, taruhannya sangat besar. Kedua, isu intoleransi terkait dengan identitas selalu merupakan isu yang paling seksi untuk menghimpun dukungan. Karena di dalamnya selalu dapat dengan mudah diselipkan ide-ide ketakutan ataupun kemarahan yang bisa dengan mudah dieskalasikan menjadi spiral kebencian yang meluas. Oleh sebab itu, mengangkat sebuah kasus untuk dilabelisasi sebagai masalah intoleransi terkait dengan identitas harus dilakukan dengan amat sangat hati-hati, karena taruhannya sangat besar. Celakanya, ada tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga yang mengatasnamakan kemanusiaan atau hak asasi manusia, justru bersikap serampangan dalam merespons dan mempublikasikan masalah intoleransi identitas. Entah dengan tujuan apa, ketiga, tips kehati-hatian tersebut. Sesungguhnya sudah dengan sangat baik dituliskan oleh Bill Kovah dan Tom Rosenstiel dalam 10 elemen jurnalisme. Web American Press Institute, judulnya Journalism Essentials, What is Journalism? Elements Journalism. Keempat, betapa buruknya sebagian besar kinerja media saat ini. Mereka tidak sungkan untuk memberitakan sesuatu dengan hanya copy paste unggahan seseorang di media, tanpa berusaha untuk melakukan cek-recek ke lapangan. Tanggung jawab moral untuk menyajikan berita berimbang, adil serta upaya untuk menghindarkan dari potensi-potensi konflik horizontal, amat sangat minim, jika tidak boleh dikatakan tidak ada. Kelima, sebuah catatan pembelajaran bagi mereka yang mau belajar. Tidak cepat tergiring opini. Hanya kerensi pembawa opini membawa nama lembaga. Lembaga internasional. Awam ada baiknya belajar bahwa atas nama lembaga kemanusiaan pun bisa saja melakukan penindasan terhadap manusia lainnya. Arogansi lembaga. Hanya kerentunya nama. Mereka seolah berhak membuat klaim kebenaran yang justru mencederai kebenaran itu sendiri. Keenam, belajar pada satu kisah kecil memang tak akan berdampak besar. Tapi yakinlah bahwa butterfly effect itu ada. Ketujuh, kecintaan kepada sesuatu termasuk kepada kelompok dan kebencian terhadap sesuatu kelompok tidak boleh membuat kita bersikap tidak adil. Kedelapan, hormat saya setinggi-tingginya kepada para pengurus Kejawen Maneges. Walaupun merupakan kelompok minoritas di negeri ini, namun menunjukkan sikap yang penuh kehati-hatian, sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan demi kemanusiaan. Pada kalian semua, saya juga belajar banyak. Sebagai penghormatan kepada Anda semua, saya postingkan 8 sila ajaran luhur Kejawen Maneges. Tamat. Ya, alhamdulillah kita sudah menyaksikan video yang sebetulnya merupakan a text to audio speech ya. Jadi kalau ada apa ucapan-ucapan yang langsung nggak jelas itu ya mohon dimaklumi, misalnya DR jadi dibaca dokter gitu. Kemudian saya mencoba longkat Sunda, satu jadi hiji, tiga jadi tilu. Ya, begitu. Bahkan strip-strip itu
dibaca sama dia sip 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 gitu kan. Nah, iya dia, betul. Ya, tapi sekarang mari kita langsung ke poin-poinnya ya. Mungkin pemirsa yang di Hijrah Indonesia atau di YouTube, nanti saya unggah di YouTube, itu penasaran kok Gayatri yang mendirikan Hijrah Indonesia, mendirikan satu laman berkampanye mengenai dejilbabisasi, kok malah di sini menampilkan Teh Rita Maria tulisannya yang membela, justru kesannya ada membela pihak sekolah, gitu kan? Jadi akhir-akhir ini mungkin kalau saudara-saudara di Hijrah Indonesia dan di YouTube itu melihat postingan-postingan Hijrah Indonesia, saya juga mengkritisi orang-orang yang menyuarakan dejilbabisasi, tetapi ternyata hanya berada di ekstrim yang lain saja, gitu. Itu satu hal. Yang kedua, saya juga mengkritisi bagaimana isu dejilbabisasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak, baik itu oleh organisasi tertentu atau orang-orang tertentu. Nah, tampaknya di dalam tulisan yang disampaikan oleh Teh Rita ini terkait dengan kasus perundungan di SDN di SD Negeri Jomin Barat 2 yang dialami oleh Belva dan terkait dengan ibunya DR, Rista Romanasari, ini cukup kompleks gitu ya. Dan Teh Rita ini membahasnya dengan sangat lengkap. Dia membahasnya dari segi superstruktur. Bagaimana ini kok bisa dialami oleh seorang Belva misalnya dianggap sebagai perundungan. Sekiranya ada dianggap demikian oleh Rista DR. Dan kemudian bagaimana Teh Rita itu juga menulis mengenai situasi di sekolah itu setelah pergi ke sana. Kemudian Teh Rita sangat runut. Ini kalau dari segi saya sebagai seorang historian, ini sudah cukup runut ya, dari waktu ke waktunya teratur dan rapi. Kemudian Teh Rita juga mengangkat hal yang menarik, itu adalah yang nggak dibahas mungkin di berita-berita yang lain dari kelompok, apa tadi saya lupa namanya, Maneges. Kejawen Maneges. Nah, Kejawen Maneges, KM ya, singkatannya KM, itu ternyata tidak sepenuhnya mendukung tindakan dari DR. Kiranya itu dialami oleh saya, komunitas saya yang minoritas, Yahudia, saya juga akan mungkin akan melakukan hal yang sama seperti KM itu. Nah, jadi saya di sini sebenarnya hanya ingin menekankan bahwa tujuan awal dari Hijrah Indonesia itu, terutama awalnya itu membahas dejilbabisasi, lalu isu-isu yang lain, itu sebetulnya adalah mengenai keadilan dan satu kemanusiaan yang semuanya itu ada di dalam Pancasila kan sebetulnya ya. Jadi kita jangan sampai membela orang-orang yang mengalami perundungan dan dipaksa untuk berjilbab, tapi kita malah juga bersikap sama seperti mereka dengan memaksa orang melepas jilbab, atau seakan-akan ada kasus-kasus yang sebetulnya bisa dilakukan dengan kekeluargaan, dengan cara yang baik-baik, tapi diperbesar karena di situ bisa kemudian dieksploitasi, dimanfaatkan untuk isu-isu intoleransi dan moderasi beragama seperti yang juga dibahas oleh Teh Rita. Itu beberapa hal yang mungkin saya bisa pahami ya dari tulisannya dan kegelisahannya Teh Rita maupun kegelisahannya Tati ya di dalam beberapa tulisan singkatnya. Nah, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan oleh Teh Rita untuk menegaskan. Betulnya sih, saya sih sedih sekali ya dengan kecenderungan mengangkat isu-isu identitas untuk
Kalau saya akhirnya berpikirnya adalah ini ya upaya memecah belah begitu loh. Karena kan sekarang yang sedang di apa disangat digaungkan itu adalah masalah soal bukan digaungkan sih wacana yang menguasai media baik media sosial maupun media mainstream itu adalah soal fundamentalis antara mereka yang beragama versus fundamentalis mereka yang anti agama. Nah, fobia terhadap agama. Nah, itu yang menguasai wacana di dalam media sosial maupun di media mainstream. Padahal sebetulnya mereka tuh bagian yang kalau saya meyakini mereka tuh sebetulnya cuma bagian terkecil. Sebagian terbesar dari masyarakat kita tuh bukan fundamentalis kiri atau kanan tersebut, tapi sebetulnya ya bagian tengah-tengah gitu loh. Cuman yang tengah-tengah ini seperti dipertarungkan, ditarik-tarik untuk menjadi ekstrem kiri dan menjadi ekstrem kanan. Menurut saya itu tidak betul gitu ya. Nah, arahnya begitu. Aku sih bahkan sekarang kelihatannya justru lebih gencar untuk menarik orang menjadi ekstrem kiri. Karena ketika orang-orang ditarik untuk berada pada kutub-kutub yang saling bertentangan secara ekstrim, itu sebetulnya potensi konflik yang lebih besar itu menjadi lebih tinggi gitu. Itu yang saya khawatirkan karena berdasarkan pengalaman kan di seperti di beberapa berbagai daerah itu kan kasus bagaimana kenapa akhirnya kita mengenal adanya perang-perang konflik antar identitas awalnya itu sebetulnya dari konflik-konflik individu yang kemudian terus dieskalasikan dan dilabelisasi sebagai konflik identitas dan kemudian terus menerus upaya-upaya untuk merekrut-rekrut orang-orang yang baperan, baperan kiri dan baperan kanan. Nah, itu loh yang saya tuh kenapa saya akhirnya concern dan saya memutuskan saya akhirnya mencari tahu kebenaran sesungguhnya tuh bagaimana. Sekaligus ini representasi saya sebetulnya sebagai apa namanya dedikasi saya untuk kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 nah, besok. Iya, betul sekali. Ya. Sebetulnya ya ada tagline kalau di hijrah Indonesia itu ya, ya. Ada tagline-nya begini. Hijrah ke mana? Ke Indonesia. Ya. Terus Indonesia. Bisa kita tambahkan merdeka gitu. Iya, betul, betul, betul. Itu sih saya sih melihatnya kecenderungan itu yang kenapa akhirnya mendorong saya kali ini karena dan saya harus berterima kasih sebetulnya dengan Neng Tatik. Neng Tatik tuh yang banyak sekali men-challenge pemikiran-pemikiran di awal kan. Dan itu yang membuat saya akhirnya ini kayaknya harus ditelusuri ke sana begitu. Betul. Awalnya sih saya pengennya sebetulnya menelusuri ke sana dengan anggota Forum Berbagi. Biar sekalian ada saksi karena kan dari kelompok mereka cerita ini muncul. Sayangnya itu tidak terwujud. Tapi ya, walaupun tidak saya terwujud. Saya salah satu anggota sebetulnya. Cuma kan saya tidak memungkinkan untuk berpergian ya pada waktu itu ya. Iya, betul. Nah, tapi saya tidak berkecil hati sih. Karena kan semua apa yang saya temukan ini kan semua terdokumentasikan. Baik dalam ya. Video maupun record-record. Gitu. Apa hanya suara audio. Begitu sih. Iya. Jadi siapapun yang menggugat, saya bilang saya akan bisa menunjukkan buktinya. Terima kasih. Betul. Nah, itu kemarin yang tersebar di kalangan teman-teman saya, termasuk penghayat, adalah betul-betul saudari DR ini mengalami perundungan. Perundungan seperti yang diberitakan itu, dengan Belva itu mengalami perundungan seperti itu, kemudian sampai DR itu mengalami perundungan di lingkungan RT RW-nya gitu kan. Sayang sekali harusnya tidak langsung kita menilai asli betul seperti itu, ya kan? Betul. Sekarang kita tuh harus berhati-hati dengan berita-berita apapun itu
bahkan yang di luar negeri pun kita perlu mencari alternatif-alternatif lain sehingga kita punya cara pandang yang lain saat melihat suatu kasus, suatu berita dan lain sebagainya. Dan yang kalau di sini ya mungkin yang menonton kesannya ya kita kan membahas intoleransi agama. Mungkin kalau saya itu representasi muslim, orang kamu kan muslim, pasti kamu akan membela agama Islam gitu. Wah, ya kan? Terus cerita gitu kan? Cerita itu kan ya sama lah gitu kan. Saya, ya, walaupun ya, sebetulnya background saya campur aduk ya. Ya, sama ada Kristennya juga gitu kan. Nah, kalau KTP ini kan ya mungkin KTP-nya KTP Islam mungkin saya enggak tahu, tapi setahu sepemahaman saya benar enggak Tetati ya? Tetati belum ada suara. Seorang praktisi juga penghayat. Justru tadi saya tertarik mendengar yang disampaikan oleh Mbak Dita bahwa Tetati lah yang menantang atau challenging pemikiran-pemikiran Teh Dita selama ini. Betul, Teh Tati itu juga. Saya manggilnya Teh, padahal dia orang Jawa, Mbak. Teh Tati ini challenging pikiran-pikiran. Silakan Teh Tati menyampaikan seperti yang apa yang mau disampaikan. Okay. Terima kasih. Sebenarnya kan kalau ngelihat dari kondisi ini, sebenarnya dari awalnya itu saya mulai curiga itu ketika pertama kali saya dapat rilis dari yang tanggal 29 itu. Saya tidak tahu siapa pengirimnya, tetapi saya menggarisbawahi di situ ada kejawen, ada kerap sehari-hari menggunakan kebaya. Ini menjadi sesuatu yang buat saya tanda kutip, kenapa kok harus disertakan? Setelah membaca lebih lanjut lagi, ternyata di situ anak itu dipukul hingga berdarah. Hingga berdarah, maka yang saya bayangkan adalah bagaimana kekuatan anak kelas 2 SD yang sebagian besar masih ingusan bisa sampai memukul temannya hingga berdarah. Itu sesuatu tanda tanya besar buat saya. Dan pernyataan selanjutnya lagi disebutkan bahwa keinginan untuk pindah. Keputusan pindah buat saya juga sesuatu bukan sesuatu yang mudah. Dia pindah rumah, otomatis pindah sekolah, pindah pekerjaan. Itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah berpikir panjang bahwa saya kalau pindah harus begini, begini, begini. Tetapi kalau itu diputuskan dalam jangka waktu yang pendek, maka itu menjadi patut pertanyaan. Nah, baru begitu saya mengungkapkan itu, Mbak Rita yang langsung menangkap, oh iya juga, oke deh, kita lakukan penelusuran lebih lanjut. Itu aja sih, awal mulanya dari situ. Dan ternyata setelah bertemu di lapangan, saya melihat kondisi langsung, bagaimana sekolah, bagaimana berinteraksi dengan seluruh komponen sekolah, baik ada orang tua, ada anak-anak, dan juga guru-guru, kepala sekolah. Terus kemudian juga saya juga berjalan ke rumahnya Mbak Desta ini. Saya juga melihat sekelilingnya sampai saya seluruhnya pojokannya itu juga saya datangin. Bagaimana kondisinya? Oh iya, saya menangkap sesuatu di situ. Oke, segitu dulu. Lanjut, Mbak. Nah, ini saya supaya yang ada di situ percaya ya bahwa Mbak Rita dengan Cik Tati ke sana, ini saya mau share spanduk yang ada di sekolah. Spanduk yang ada di sekolah. Ini sudah kelihatan belum ya? Sedang loading kali ya. Ini betul ya, ini spanduk yang muncul ya di kok gambarnya hitam gitu ya. Nih, sebentar. Ini kalau ini ya kelihatan. Ya, kelihatan ya sudah ya. Itu spanduk yang muncul di sekolah ya. Iya. Betul. Berarti kan sekolah itu sebenarnya sudah punya satu kesadaran atau sudah punya satu dasar bahwa perundungan itu nggak boleh. Setidaknya guru-guru itu sudah mengalami training, mendapatkan training ya, mendapatkan pemahaman apa itu perundungan, ya nggak? Ya, kalau kuliah seperti ini kan otomatis, ya pasti begitulah. Karena saya pernah sekolah, saya pernah mengajar di SD Negeri. Saya pernah mengajar di SD Negeri Sepaka Putih Barat.
di SDN negeri ini kebetulan petang, jadi kalau yang pagi itu untuk anak-anak yang agak menengah, agak tinggi-tinggi gitu kelasnya, gitu kan, ekonominya lebih baik. Kalau saya dapat yang sore itu ekonominya kurang, sangat kurang. Jadi saya dulu kalau ngajar itu saya sering nombokin LKS-nya lah, buku teksnya lah. Jadi uang honor saya itu habis cuma buat nombokin itu doang. Tapi itu buat pengalaman ya. Jadi saya bisa paham kalau ada kayak seperti itu, ini nggak mungkin lah. Nggak guru-guru tuh nggak ada pelatihan seperti itu. Honorer pun pasti sudah mendapatkan satu pemahaman. Ini kalau ini fotonya Teh Rita dengan Cik Tati ya. Iya, betul. Nah. Ih, saudari-saudara bisa lihat ya, Cik Tati sama Mbak Rita nggak pakai kerudung ya. Itu penting untuk ya, bahwa kita tidak melihat keidentitas. Jadi yang kita bahas di sini bukan persoalan identitasnya desa itu penghayat, guru-guru itu muslim, kemudian ada yang agama lain mungkin gitu kan. Tapi adalah pengalamannya mereka itu, apakah betul dia mengalami penindasan dan ketidakadilan, perundungan seperti itu, ya nggak Teh? Jadi, betul. Itu kan yang ini, jadi yang Cetati tadi lihat itu, yang Cetati pikirin tadi itu bahwa ada kok ada yang janggal gitu kan di dalam cerita itu. Itu pertama. Yang kedua, kan itu masih sekolah dasar ya. Saya pikir, dan saya melihat dengan foto ini juga ya, guru-gurunya, saya kok nggak yakin kalau tidak bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Betul. Saya nggak yakin karena begini, saya ini harus pakai pengalaman pribadi, memang nggak bisa nggak ya. Pengalaman pribadi saya adalah anak-anak saya sekolah negeri, mereka di sekolah itu mau nggak mau tetap pakai kerudung gitu kan, walaupun mereka sebetulnya udah nggak mau karena mereka udah kelamaan sekolah di sekolah Islam di pesantren, mereka udah bosen gitu kan. Tapi kemudian saya pernah ngobrol dengan gurunya, gurunya kaget saya nggak pakai kerudung, padahal saya dulu pakai kerudung. Tapi kalau saya ngomongnya baik-baik, gurunya juga, oh iya nggak apa-apa Bu, udah diem, udah nggak mempersoalkan lagi gitu. Saya pikir harusnya sebenarnya sesederhana itu sih, sebenarnya masih, ya nggak pengalamannya. Ya, betul, pengalaman betul. Juga gitu. Sok Teng Tati dulu pengalamannya. Ah iya, kalau untuk soal pengalaman seperti itu ya, bahwa di datang ke sekolah, ke komunitas yang berkerudung, ini saya ngambil contoh dari anak saya aja. Saya sengaja anak saya masukkan ke madrasah aliyah negeri. Sekarang dia sudah alumni, masuk tahun keempat kuliah. Nah, tapi dia masih terikat dengan teman-temannya karena dia aktif di organisasi intra sekolah, yaitu teater. Jadi dia setiap liburan semester dia pasti akan mengunjungi adik-adiknya ini di sekolahan, di madrasah otomatis. Nah, dalam dia kalau datang ke sana, ya sudah pakai pakaian biasa aja. Saya sempat bertanya sama dia, kamu pakai baju kayak gitu nggak ada yang protes? Apa jawaban dia? Yang mencengangkan jawaban dari anak saya adalah, pertanyaan macam apa? Ada nggak pertanyaan yang lebih berbobot? Ini menarik buat saya. Kenapa anak itu bisa sampai begitu? Karena dia merasa percaya diri bahwa dia tidak salah. Betul. Dan memang di sana juga di sekolahnya juga tidak ada gurunya yang iseng. Terus saya tanya juga, apa kamu ketemu dengan guru-guru? Ya ketemu lah, kami ngobrol lah tentang kuliah, tentang apa, tentang teater, tentang apa. Banyak hal yang dia bicarakan. Nggak ada sama sekali bahwa dia merasa bahwa dirinya dirundung karena berbeda. Ya. Itu aja sih. Untuk ya, kasus yang terdekat dengan saya, anak saya sendiri. Saya juga ngalamin ya. Kan saya tuh sebetulnya sudah berhaji 2 kali. Waktu pas pertama berhaji belum pakai jilbab. Terus ketika pulang berhaji ya udah saya pakai jilbab. Karena keenakan sih sebetulnya. Saya sih bukan tipe orang yang sangat saklek masalah soal fikih ya. Ya Mbak Gayati tahu deh betapa gebleknya aku
minum alkohol aja gue jabanin gitu kan. Nah. Tos, tos, tos. Ya. Jadi bukan tipe orang yang sangat ini, sangat rigid soal fikih, tapi ngerasa pas waktu pulang haji, oh iya ya, enak juga ya gue pakai jilbab, gak harus ngurusin rambut. Terus aku bisa meng-cut banyak biaya-biaya pakaian dulu. Karena dulu saya memang cukup rapih dalam pakaian. Sampai terus sekarang pokoknya, sih. Ya, sampai sekarang. Enggak sih, sekarang udah acak-acakan. Ya. Terus kemudian ya udah. Jadi memang ya udah, karena saya merasa simple aja, simple dan murah pakai jilbab itu. Nah, terus berikutnya karena masalah banyak sekali masalah soal politik identitas, saya lepas. Saya nggak mau jadi bagian dari mereka. Itu aja motifnya. Sesederhana itu. Terus kemudian kan saudara saya dari ibu tuh banyak punya pesantren juga. Nanti kalau ke saya suka nanya, kok dibuka sih gitu ya. Kan cakepan pakai. Ya begitulah. Tapi saya sih tidak pernah menanggapinya sebagai sesuatu pertanyaan yang menyakitkan ya. Ya udah jawab aja gitu sambil bercanda. Ya udah, mereka juga dijawab sambil bercanda, mereka juga menanggapinya bercanda, dan sampai sekarang kita masih baik-baik saja. Mereka tetap manggil saya Bu Haji loh, Teh Haji, dan seperti itu. Jadi kalau saya sih melihat fenomena, terus kemudian kan beberapa waktu kemarin juga saya mencoba untuk menelusuri orang-orang yang punya kemarahan dengan masalah soal ya entah sindiran berjilbab lah secara halus atau apalah gitu ya. Dan kemudian akhirnya kita bisa find out bahwa biasanya di sekolah pun hanya ada satu guru agama misalnya atau dua guru yang lain. Mereka yang suka secara halus mengemukakan sebaiknya jilbab dan seterusnya. Nah, tadi aku sih setuju dengan apa putrinya Mbak Tati ya. Kenapa sih harus segitu marahnya kita dengan hanya teguran pertanyaan pertanyaan gitu ya, pertanyaannya sebelah di orang nanya ya jawab lagi, susah amat sih. Kalau kita menjawabnya juga dengan sopan, saya rasa juga tidak akan ada konflik. Persoalannya adalah kita tuh suka baper ya, ditanya orang terus kita jawabnya marah-marah gitu. Kenapa nggak sambil bercanda gitu kan? Ya kalau misalnya bercanda dia juga bercanda lagi gitu loh. Ini yang jadi masalah tuh kita ketika orang bertanya kita menjawabnya secara marah-marah. Nah, dan itu saya melihat juga sedih sebetulnya kalau melihat kecenderungan guru sekarang. Bukan hanya soal itu, aku melihat ada yang sampai diketapel matanya bengkak karena hanya karena dia tegur anaknya olahraga dan seperti itu ya. Kenapa ya kita sekarang kehilangan kemampuan kita untuk menghargai orang lain? Itu yang saya pertanyakan, dan itu yang sebetulnya saya melihat kelemahan dari yang namanya individualisme yang terus digaungkan bahwa saya punya hak ini, punya hak itu, dan kemudian didorongnya adalah pada perjuangan individualisme dengan kemarahan. Itu yang menyedihkan. Kita sudah tidak lagi punya sopan santun, tidak lagi punya kemampuan untuk menanggapi segala sesuatu dengan humor, dengan santai, dengan penuh sopan kepada orang. Yang ada itu adalah marah, tegang, dan kemudian kekasaran. Kenapa itu yang ditumbuhkan gitu loh? Kalau itu tidak ada sebetulnya selesai kok. Salah rasa aja itu namanya. Salah rasa, iya. Salah rasa, makanya nah, jadinya dia gagal rasa. Banyak banget belajar dari Cotati untuk bercanda dalam menghadapi orang gitu kan. Lucu Cotati ini kalau di dalam dongeng-dongeng itu modelnya mungkin seperti trickster gitu kan. tapi saya juga ingin menyampaikan pengalaman ini. Saya juga kaget ya ketika saya tanya ke anak saya yang sulung terutama. Kan dia SD itu sekolah Islam 6 tahun. 3 tahun pesantren. SMA itu negeri biasa. Kemudian di SMA negeri itu awalnya masih takut-takut tuh. Dia nggak berani tuh untuk beja sendiri. Walaupun dia sebenarnya udah nggak mau pakai kerudung lagi gitu kan. Cuma di luar sekolah aja. Nah, kemudian
setelah kelas 3 udah SMA, kuliah tuh udah betul-betul udah pakaian sesuka dia, bergaya sesuka dia lah ya. Nah, kadang saya, kalau saya kadang negurnya, ih kamu pakai baju kayak tante-tante begitu, justru kayak gitu saya bercanda gitu ya. Gitu kan, kamu pakai baju dasar sih sama mama ke restoran gitu kan misalnya, bukan masalah jilbabnya, cuma bercanda begitu. Nah, satu ketika saya tanya ke dia gitu kan, kan dia kan mau pergi tuh ke sekolah, ke reuni teman-teman SD-nya. Terus saya bilang, kamu pakai baju seperti, sama mungkin seperti tadi, kamu pakai baju gitu apa teman-teman kamu gimana tuh yang teman-teman SD? Teman-teman SD kamu tuh semua pakai jilbab-jilbab. Guru, saya ingat guru teman-teman sekolah itu, ibu-ibunya juga pakai jilbab yang, oh cakep-cakep gitu kan. Biasa aja mah. Banyak kali mah teman-teman tuh yang kayak aku mah. Ah, masa kata saya gitu. Iya. Itu di kuliahan juga begitu. Yang pesantren juga ada mah. Banyak. Banyak mah. Loh, begitu ya? Iya, terus mereka gak ini. Enggak, biasa aja lah. Mungkin mirip seperti tetapi jawabannya. Cuman cara jawab anak saya kan kayak bodoh amat gaya generasinya dia gitu. Biasa aja kali mah gitu. Gitu amat sih mah gitu. Kayaknya kok saya itu terlalu apa ya, terlalu baper gitu kan. Kaget gitu. Bagi dia itu biasa. Ah. Dari pengalaman saya itu, terus saya dengar pengalaman saya tadi, jangan-jangan ada generasi yang seperti anak-anak kita itu yang punya pengalaman berbeda, ya kan, dengan kita gitu kan, dengan generasi saya mungkin kan. Ya kalau generasi saya mengalami perundungan ketika saya pakai jilbab, sekaligus perundungan ketika buka jilbab. Memang saya mengalami di media sosial. Karena mungkin kalau saya, kalau cetati sama cerita, mungkin kan karena bukan dari kalangan yang agamis gitu ya, maksudnya yang mempopulerkan pelajaran-pelajaran agama di media sosial. Tapi gitu. Tapi kan saya, Tati Solihah sejak lahir. Istiqomah tidak berjilbab. Nah itu. Nah, itu. Ih, kalau saya tuh betul, saya memang mengalami. Itu justru dari sahabat, bukan dari orang asing. Kemudian baru ketika saya mempopulerkan dia jilbabisasi, itu baru apa dari orang-orang luar. Dan itu memang ada pengalaman seperti keponakan saya mengalami di SMP negeri, dia harus pakai jilbab karena itu tapi sekolah agama, guru agama betul, yang menyuruh itu guru agama, bukan guru-guru yang lain. Tapi ya, dia cuek aja di ini Jawa Barat. Anak saya juga Jawa Barat. Jadi saya pikir ada perubahan setelah tahun 2020 ya. Saya pikir pasti tahun 2019. Benar enggak? Ada perubahan, udah mulai ada perubahan gitu. Jadi kok kita masih stuck di sana gitu. Kok kita, betul. Anggaplah seperti zaman saya dulu pertama kali pakai jilbab tahun 98. Sebagai identitas saya itu ya, saya senang aktivis gitu kan. Nah, dirundung kan nggak boleh di sekolahan. Nah, itu kan zaman itu udah berlalu. Zaman 98, zaman Soeharto. Yang terus ya, betul. Terus zaman saya dirundung-rundung buka jilbab itu tahun 2014 hingga 2017. Itu kan zaman yang sudah berlalu juga. Zamannya awal-awal Jokowi lah ya. Awal-awal Jokowi. Setelah itu kan udah sebetulnya udah fine-fine aja. Nah, bagaimana nih? Termasuk ya di kasus ini kok padahal sebetulnya pihak sekolah, pihak orang-orang yang memakai jilbab karena keyakinannya atau karena keinginannya gitu kan. Mereka sudah sebetulnya mereka sudah toleran loh, sudah moderasi beragama loh. Tapi kemudian diangkat isu-isu seperti ini. Gimana nih kira-kira menurut cerita sama Citati? Ya, aku sih ngelihatnya memang masalahnya isu identitas tuh selalu seksi kan. Selalu seksi untuk membentur-benturkan, apalagi ini tahun politik juga gitu kan.
Tapi nggak tahun politik juga itu selalu seksi. Kenapa? Karena ada banyak duit juga di situ sebetulnya kan dengan program dan segala macam. Bukan suuzon ya. Tapi memang kenyataan gitu loh. Kalau misalnya isu intoleransi ini tidak ada, terus ada banyak pekerjaan yang selesai. Jadi kan memang ada kepentingan juga isu intoleransi ini tetap tumbuh. Nah, satu hal ya Mbak ya, masalah soal aku agak panjang nih ya. Nggak apa-apa. Oke. Sewaktu bebas ya kita cerita sama cerita, kalau aku bebas waktunya. Oke. Pertama masalah ya, masalah soal tadi, masalah soal teguran biasanya. Nah, teguran itu kenapa akhirnya Mbak jadi dirundung, karena kan Mbak secara terbuka di media sosial mengkampanyekan dejilbabisasi. Jadi orang juga terbuka untuk melakukan mungkin penentangan atau kritikan atau perundungan. Tapi ketika itu kita tidak kemukakan di ruang terbuka, itu biasanya memang yang ngomong itu hanya orang-orang terdekat kok. Orang kita itu ya cukup selalu sangat sungkan untuk ngomong terus terang pikiran kita kepada orang-orang yang tidak sangat dekat. Biasanya kan yang mengatakan, kok lu gak jilbab sih? Eh lu dosa deh, lu masuk neraka, lu nyeret-nyeret bapak lu atau saudara laki-laki suamimu ke neraka. Yang berani ngomong begitu itu biasanya adalah orang-orang terdekat biasanya, entah saudara atau mungkin adalah ustadz-ustadz yang ngajar ngaji ketika dia mengemukakan, kamu kalau tidak berjilbab maka begini-begini. Tapi itu adalah merupakan statement secara umum. Tapi kalau misalnya namanya untuk menegur secara langsung, itu pasti orang-orang yang kita kenal. Orang yang kenal nggak mungkin gitu loh itu melakukan. Itu poinnya. Betul. Nah terus kemudian masalah soal di sekolah nih ya. Sekarang itu tuh yang jadi persoalan itu memang ada di aturan tahun 2014 di mana di sana memang ada dikemukakan pakaian muslimah itu berjilbab. Nah, kesalahpahaman di situ dan itu sudah direvisi di tahun di September 2022 keputusan Menteri. Nah, memang tetap diberi tiga pilihan, berjilbab atau tidak berjilbab. Bahkan ada pilihan untuk rok yang lebih pendek ya. Nah itu ada pilihan-pilihan seperti itu. Nah yang jadi masalah memang pertama adalah banyak guru juga tidak tahu dengan aturan yang paling baru, masih gagap ya, dia tidak bisa membedakan bahwa yang dulu tuh memang ada muslimahnya, yang sekarang kan cuma ada tiga alternatif lah. Jadi orang mau dia Islam atau enggak boleh. Sekalipun dia Islam, boleh tidak memilih berjilbab. Begitu kan intinya. Nah, yang itu memang mungkin kurang tegas ya di dalam keputusan yang September 2022. Harusnya mungkin ada statement, sekalipun dia Muslim, namun boleh untuk tidak menggunakan jilbab. Harusnya mungkin ada statement itu. Nah, statement itu memang tidak ada di aturan itu. Nah, guru akhirnya tetap memilih berjilbab bagi anak-anak yang muslim. Itu sering kali juga karena pilih pemikiran bahwa supaya rapi, Mbak. Kelihatan sama, namanya seragam gitu, supaya rapi, seragam. Makanya sekalian aja kalau mau eksim ya udah enggak usah ada seragam-seragam di sekolah, kayak waktu aku kecil tuh enggak kenal seragam tau. Nah, berapa itu sekolah SD-nya? Aku SD itu tahun berapa ya? 69. Oh, iya. Ada seragam. Nah, SD saya itu dulu Muhammadiyah aja aneh loh, Teh. Rokoknya iya. Pendek, padahal pakai kerudung. Nah, iya. Nah, itu yang di Jomi juga sama. Mereka bilang bahwa kalau waktu apa pandemi itu kan anak-anak cuma ngumpulin. Ya udah, banyak anak-anak nggak pakai jilbab kok pada datang, ya udah biasa aja, nggak apa-apa. Terus kenapa tuh pas waktu di kelas jadi pakai jilbab supaya rapi? Jawabannya begitu. Nah, jadi nggak serigid yang orang-orang luar yang anti jilbab itu pikirkan. Sering
statementnya tuh sangat simpel gitu supaya rapi. Iya sih emang kalau mau jujur ya pakai jilbab tuh rapi. Ya karena kan gini ya, anak kecil SD 1, 2, 3, 4, 5, 6 rambutnya bisa berantakan, bisa begini kalau jilbab atau topi gitu kan. Iya gitu kan, pilih sekalian gitu kan. Betul-betul. Iya betul. Itu aturan seragam itu ya sebenarnya tuh ini juga kan menimpa menimpa gaya hidup juga ya di masyarakat. Jadi jangan jangan hanya ngelihat di sekolah. Betul, saya sepakat dengan yang apa Cik Rita bilang bahwa ini hanya untuk keseragaman aja biar rapi. Bisa dilihat kan tadi dari foto ibu guru semua, itu kerudungnya sama semua loh, satu merek. Kenapa? Ya karena supaya rapi gitu. Nah, begitupun juga dengan anak-anak SD Jomin itu, waktu pas membeli seragam itu, memang seragamnya satu paket, jadi tidak ada pemaksaan. Tidak dipisahkan harga jilbab sekian, harga baju sekian, harga rok sekian. Tidak, mereka hanya hanya simpel aja. Betul. Mereka berpikirnya ya udahlah satu paket aja, begitu. Mungkin seperti itu. Dan kalau misalnya seperti, memang mereka tidak... zaman Orba ya Teh ya? Iya, betul. Keseragaman. Lah, jangankan itu. Coba deh di masyarakat aja. Ibu-ibu kalau udah kalau mau ketemuan, dress code-nya apa? Pasti kan ada pertanyaan seperti itu. Seragam lagi. Iya. Gitu kan? Dan satu catatan lagi, di SD Jomin itu juga mereka, anak-anak itu diperkenalkan dengan olahraga berenang loh. Nah, kalau berenang mereka nggak pakai jilbab kok, percaya deh. Gurunya juga bilang, enggak Bu, kalau berenang mah nggak ada yang pakai jilbab. Iya, waktu pandemi itu gitu. Anak-anak ke sekolah nggak pakai jilbab. Iya, betul-betul. Nggak, orang Indonesia tuh kayaknya memang seneng pakai seragam kalau menurut saya. Iya. Coba perhatiin, iya, acara keluarga, ulang tahun keluarga, seragam. Pakai seragam. Suami istri, sarimbit Bu, sarimbit. Baju sarimbit gitu kan. Iya, ya. Itu kalau yang aku sebel tuh, aku nih kalau pernikahan tuh ya, sebel banget. Kan kalau pernikahan keluarga pasti dikasih seragam. Terus saya tuh udah lama selalu komplain, aku udah setiap kali pakaiin seragam, gue males banget, baju gue bagus-bagus. Masalahnya kalau dikasih seragam, itu seragamnya jelek. Yang baju yang bagus gak kepake-pake gitu kan, padahal pesta. Nah itu tapi kan akhirnya, enggak begitu, begini-begini. Suami saya yang suka komplain, harus gini. Ya udah akhirnya kepaksa, tapi sebetulnya tidak dengan senang hati. Itu sebetulnya kan hal yang konyol. Makanya saya bilang, apaan sih seragam-seragam? Nah, akhirnya ke sekolah juga kalau mau nggak mau riuh, mah udah lepasin aja, nggak usah pakai seragam. Tapi memang ada konsekuensinya. Kalau anak sekolah ya. Jadi nggak terlihat rapi. Karena orang Indonesia suka seperti itu. Saya ingat waktu di SD negeri itu, kepala sekolahnya kan mantan ibu mertua saya itu memang lebih menekankan kerapihan dan alasan pakai jilbab itu lebih kepada awalnya nggak berpikir kamu bakal masuk neraka rambut pun ini nggak, tapi lebih rapi karena kalau seperti cerita tadi itu loh, kalau misalnya pakai jadi aduh saya di ini kok ribet berapa jam kalau pakai jilbab kan short langsung kan. Iya benar. Apalagi sekarang, apalagi yang bergok modelnya kan sekarang sudah macam-macam. Dulu zaman saya pakai itu nggak semacam-macam sekarang gitu kan. Itu anak-anak tuh sampai sepatu loh seragam loh. Iya betul, semuanya seragam karena jadi kalau mau digugat ya seragamnya. Iya, menarik. Jadi jadi kita itu harus banyak lebih punya pandangan-pandangan yang lain ya, politik yang lain gitu, jangan hanya fokus kepada jilbabisasinya. Betul. Dan satu ya yang saya tuh concern sama orang-orang itu, kenapa sih kita seneng banget menghajar sesama itu sih? Kalau mau gugat, gugat superstrukturnya, itu pelajaran agama itu hapus itu, karena itu nggak visible juga, negara nggak punya dana kok untuk memprovide kebutuhan untuk sehingga setiap orang bisa mengakses pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya. Kan kalau mau jujur kayak agama Islam juga harusnya dispesifikasikan kan. Islammu apa? Syiah, Daudiyah, apa dia? NU, Muhammadiyah. Karena masing-masing punya beda toh. Iya.
masing-masing fikihnya beda. Terus kalau mau dibawa ke baper, itu mau berantem antar Islam sendiri. Ya dah. Nah, jadi emang kenyataannya negara tidak mampu memfasilitasi itu, toh. Ya udah berbesar hati saja bahwa negara tidak mampu memfasilitasi keberagaman itu. Sementara guru apa juga nggak mungkin disuruh mereka untuk keluar dari kantongnya sendiri ngurusin soal urusan nilai agama ke lembaga terkait. Sementara rakyatnya sendiri juga masih banyak yang miskin. Duitnya pas-pasan. Ya udah, mendingan kita harus legowo bahwa memang kita tidak sanggup menyediakan pembelajaran agama di sekolah. Karena itu akhirnya akan berpotensi pada ketidakadilan. Udah, hapusin pelajaran agama di sekolah. Memang, di sini buat pemisah ya, misalnya, kok kayaknya ini Gayatri tuh begini banget ya. Kita itu bukan berarti menafikan ada jilbabisasi, kasus jilbabisasi misalnya. Di wilayah-wilayah tertentu gitu kan, di luar Jawa. Bukan begitu. Tapi kita mencoba berpikir adil sejak dalam pikiran. Seperti kata Pramudia Anantatur gitu kan. Jadi di setiap wilayah itu punya konteks-konteksnya sendiri. Itu yang pertama, dan bahwa yang kita bela itu bukan identitas. Kalau misalnya kita membela guru-guru sekolah itu, yang dibela itu bukan karena Islamnya, bukan karena dia orang Sunda atau apa, enggak. Betul. Juga gini, undang-undang kita itu kan melindungi kebebasan berkeyakinan kita semua. Jadi kalau misalnya di Hijrah Indonesia itu membela hak Syiah, hak Ahmadiyah, tapi bagi Sunni, bagi NU, Muhammadiyah, itu Syiah itu sesat, Ahmadiyah itu sesat. Bukan itu yang dibela. Doktrinnya bukan dibela doktrinnya itu bukan, tetapi yang dibela adalah hak, harusnya haknya orang beragama itu, agama apa tadi, KM itu tadi apa namanya, kejawen mana guys, kejawen mana guys, ya haknya KM dengan haknya HPK, haknya Sundawiwitan dengan haknya Parmalim, haknya Budhis, Islam Ahmadiyah, Islam Milah Ibrahimiyah yang Abah Uju, semua itu harusnya bisa setara di Indonesia karena sudah ada jaminan undang-undang dasarnya gitu kan. Harusnya ini idealnya kita ya. Ini cita-cita ideal gitu. Kalau kita udah selesai itu, kita udah enggak, yang harus dilakukan sebenarnya kan intoleransi dan intoleransi terhadap orang-orang yang tidak mampu. Ya enggak sih? Betul. Intoleransi terhadap ekonomi kelas menengah ke bawah dan seterusnya, itu yang saya pikir lebih penting gitu seharusnya. Tapi kita mau ngebahas ini melulu gitu, kayak emang sih seksi banget ya pembahasan ini. Coba kalau di Indonesia ngebahas keadilan ekonomi kapitalisme, nggak akan aku ya nggak, ya nggak cita hati pada liar nanti ngebahas bukunya Erlangga Pribadi itu kan, merahnya ajaran Bung Karno gitu kan, nggak, padahal itu bukunya Erlangga tuh ada tentang Islam, bagaimana Islam itu mewujudkan keadilan sosial seperti Pancasila gitu kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu tidak hanya yang nasionalis tapi yang juga Islam, itu dibahas oleh Soekarno kan? Kayak gitu-gitu udah belum, nggak nyampe, terus kita fokusnya ke persoalan ini dan kayaknya juga selesai ya, padahal saya itu dari 2010 aktif di isu interfaith, antar iman dan isu keberagaman ini, kayaknya ini kok lama-lama hanya menjadi satu barang dagangan ya. Saya pikir kadang-kadang seperti itu. Saya ngertinya seperti itu. Ketika saya membaca tulisan Teh Rita itu, sebagai orang yang aktif dari sejak 2010 itu, kok apa jangan-jangan ini sudah hanya sekedar menjadi barang dagangan saja. Jadi tidak tidak lagi murni, dan ini yang justru berbahaya. Justru ketika kayak begini dipermainkan, justru ketika ada orang yang benar-benar mengalami perundungan, terabaikan. Abaikan. Kasus yang betul-betul. Katakanlah. Katakanlah seperti orang-orang Ahmadiyah yang di
NTB, ya nggak? Iya. Kemana suaranya? Atau orang-orang Syiah yang dia dari Surabaya harus pulang ke Sampang, itu suaranya kemana? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Iya, betul. Dan kalau jangan salah, jangan salah, bukan berarti yang dirundung itu juga selalu minoritas. Ya. Mayoritas juga bisa dirundung. Kasusnya pada SD Jomin ini, kan? Itu juga yang mesti di... Kita tuh punya banyak PR sebetulnya, dan punya banyak PR, kita kadang-kadang kan suka terjebak pada hal-hal yang permukaan, kodifikasi pada media-media, gitu ya. Sementara berapa banyak sih orang yang mau melihat lebih dalam? Ya udah, ketika misalnya, dan kemudian ketika misalnya ada orang bilang, aduh, oh, saya begini-begini, ya kita menganggap bahwa itu kebenaran, nggak pernah mau cover both side. Kemudian juga orang lebih cenderung melihat apa-apa yang mungkin seksi, tapi seperti misalnya perundungan si A, perundungan Ahmadiyah misalnya. Itu kan kita mengabaikannya karena udah di-framing bahwa mereka itu memang orang sesat. Jadi orang sesat boleh dipukul. Nah, framing-framing itu kan yang sebetulnya tidak adil. Ya kan? Nah, terus... Maksud framing terhadap Kadirun itu saya tidak setuju juga. Framing terhadap Kadirun itu saya nggak setuju. Iya. Framing Kadirun. Iya. Nah, itu juga kan kita tuh senang sekali gitu bermain dengan framing-framing hanya untuk memuaskan ego kita sendiri. Nah, itu yang terjadi. Dan celakanya itu memang difasilitasi oleh kelompok-kelompok tertentu, ya. Entah untuk maksudnya apa. Itu sih yang aku... dan untuk sekolah ini, ya. Ini sekolah paling... Karena kan kalau aku melihat, banyakkan orang juga mensasar masalah soal sekolah. Penindas yang disebutkannya sebagai penindasan atau intoleransi di sekolah. Percaya kepada aku, sepanjang itu agama, pendidikan agama ada di sekolah, itu akan terus terjadi. Terus terjadi. Karena persoalannya kan, karena kita akhirnya hanya menangkap yang dibuka di depannya, tidak melihat ke belakangnya bahwa di antara guru sama orang tua sebetulnya sudah ada negosiasi, masing-masing sudah menyadari keterbatasannya, akhirnya disepakatilah keputusan, contohnya kayak soal si Belva ini, bahwa bapaknya bilang, udah, daripada repot-repot, tulis saja Islam, ya kan? Tapi kemudian ketika si ibunya itu ternyata dipengaruhi oleh kelompok tertentu, dan kemudian entahlah dengan maksud apa, itu diangkat sebagai sebuah pelanggaran. Dan kemudian ketika pelanggaran itu ditangkap oleh kelompok tersebut, kemudian dieskalasikan lagi tanpa ada sebuah penelusuran. Nah, hal-hal yang kayak gitu akan terus terjadi. Karena persoalannya itu tadi, agama resmi, maksudnya agama yang ada di dalam Departemen Agama aja ada 6. Sementara kepercayaan itu banyak di Indonesia. Ya. Sementara di antara yang 6 ini juga Islam sendiri beragam. Nah, jadi menurut aku sih emang nggak layak lagi pendidikan agama di sekolah, karena nanti pasti akan ada aja potensi-potensi itu, dan pasti ada aja yang dimanfaatkan, karena kita sekarang sudah tidak lagi juga punya penghargaan terhadap guru. Kalau aku sih bilang sekarang tuh orang tuh sombong, ya, kebanyakan terhadap guru tuh menganggap bahwa dia tuh apa pekerjaan yang mungkin, aku nggak ngerti sih, nggak melihat bahwa setiap manusia itu beranjak bertahap untuk menggapai sebuah keterampilan kognitif. Itu sebetulnya peran guru tuh banyak, itu dilupakan ketika ada isu sedikit saja sudah emosinya memuncak, sampai ada kasus misalnya mata aja di ketapel gitu sampai buta. Itu yang menurut aku gila, ya. Itu individualisme macam apa gitu yang harus yang dibesar-besarkan dengan cara yang seperti itu. Itu kan. Jadi saya ini, ya, saya tadi melihat kita udah sampai jam segini nih, tapi terserah Teteh, ya. Saya bebas. Udahlah. Jadi saya memberikan beberapa poin, ya. Poin pertama adalah tulisan Teh Rita itu yang saya lihat adalah, kalau ingin mengkritik, yang harus dikritik itu adalah superstruktur. Betul. Jangan sampai memukul pihak sekolah
yang sebetulnya adalah pihak yang lemah, yang hanya mengikuti aturan dan berusaha supaya ikut aturan. Kalau enggak ya sekolahnya mungkin tidak mendapatkan akreditasi lah, ya kan? Yeah. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi persoalan itu yang sayangnya dilakukan oleh pihak-pihak yang disebutkan di dalam tulisan cerita justru memukul orang-orang ini, justru merundung anak-anak yang ada di SDN Jombang Barat 2 itu sebagai anak-anak radikal misalnya kan, atau guru-guru radikal gitu kan. Orang tua radikal. Orang tua radikal. Ini yang harus kita apa ya bahasanya? Cegah. Kita jangan sampai hal itu berlarut-larut. Kita harus berusaha memulihkan, kita merehabilitasi nama mereka. Mungkin ini juga ada upaya saya dan Mbak Rita merehabilitasi bahwa jangan sampai kita memukul orang yang sama-sama lemah. Nah, ya enggak? Itu ya, yang betul. Betul enggak? Terus yang kedua, berikutnya adalah setelah kita video ini, kalau misalnya ada bantahan gitu ya, jadi Mbak Desta Romanasari atau Andreas Sarsono atau kelompok Forum Berbagi, ya saya ada di kelompok Berbagi, silahkan menghubungi, tapi saya orangnya malas, saya itu malas WhatsApp grup masalahnya, jadi maaf ya, saya terlalu banyak yang harus saya tulis soalnya, jadi WhatsApp itu membuang waktu banget gitu. Kemudian siapa lagi? Iya, mungkin juga kelompok di mana Mbak Desta itu aktif seperti Serungkun Bakung. Silahkan siapapun yang merasa keberatan dengan video ini, silahkan menghubungi saya, pasti tahulah nomor saya, email saya, HP saya, atau Mbak Rita gitu kan. Kita akan adakan forum. Mbak Rita mau ya, nggak apa-apa ya kalau misalnya Mbak Desta di sini dia silahkan. Silahkan. Jadi kita di sini belak-belakan aja, kita tujuan kita di sini bukan untuk merendahkan atau merundung Mbak Desta atau merundung berapa, kita ingin memulihkan semuanya pada porsinya masing-masing. Iya, kalau memang seperti yang disampaikan Mbak Desta itu benar, akuilah gitu kan, bahwa itu bukan satu perundungan yang dialami berapa, tapi itu satu hal yang memang seperti disampaikan di dalam tulisan itu, Belva mengalami kenakalan anak di sekolah itu seperti itu, dan juga pengalaman dia itu akibat dari struktur yang seperti ini, ya enggak, karena dia adalah anak minoritas yang mau enggak mau karena enggak ada guru agama Katolik atau guru agama Kejawen. Bukan Kejawen, dia Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Enggak ada gitu kan, jadi enggak bisa kasih nilai hal-hal yang seperti ini. Itu kan sebetulnya bukan salah pihak sekolah gitu juga. Nah, jangan sampai itu ditafsirkan, diinterpretasi oleh kelompok-kelompok lain bahwa itu terjadi perundungan oleh sekolahnya, padahal sekolahnya mungkin enggak seperti itu banget gitu loh. Kalaupun paling perundungan yang paling keras biasanya kita alami, betul seperti yang kita cerita katakan, itu dari keluarga kita. Nah, ini memang yang perlu kita hadapi, tapi jangan sayangkan kalau keluarga kan yang ibu yang maksa anaknya pakai jilbab, iya saya tahu ada banyak itu, sejak dari sekolah juga ada itu. Oh, Gayatri gimana sih kamu bisa pakai jilbab? Anak saya tuh nggak mau pakai jilbab. Gitu. Saya ingat tuh ada tante saya. Tante saya seperti itu. Kemudian tante-tante saya ada seperti itu. Tante jauh banget ya, kerabat jauh banget gitu. Terus itu kan cara menghadapinya beda, dan itu juga di konteks-konteks wilayah seperti mungkin seperti provinsi Aceh atau Sumatera Barat, saya nggak tahu ya, mungkin Sumatera Barat atau Aceh itu kan mungkin punya satu perda-perda mereka sendiri ya, saya nggak tahu, belum, mungkin berbeda konteksnya dengan kita yang di Jawa Barat. Kita di Jawa Barat ya, kita bukan di DKI ya, ini Jawa Barat ya. Kita kan konteksnya beda lagi dengan Jawa Tengah, dengan Bali, dengan Jawa Timur, dengan Kalimantan, pasti beda, itu nggak mungkin sama konteks-konteks, ada perda, ada kearifan lokalnya masing-masing. Saya pikir ini yang perlu diperhatikan oleh kita,
Jangan sampai kita memukul sesama kita yang tertindas. Jangan sampai kita memframing kok kadun. Betul. Ya. Yang kad, yang di framing kadun, jangan sampai memframing Rahayu. Gini, ya. Yang karena ya. Kayak saya ini, saya itu di framing Rahayu. Ternyata saya membela kadun. Bingung kan orang kadun? Terus saya dibilang oleh orang, kamu kadun. Kadun lihat kan, kok kamu kayak bukan Rahayu. Ya, pokoknya saya di framing semua. Seru ya, ya kayak gitu ya. Iya. Itu ya. Asik. Itu makanya kan Amartya Sen bilang bahwa identitas tunggal itu adalah ilusi. Kita ya. Tidak bisa mengklaim punya identitas tunggal, bahwa karena kita adalah bagian dari masyarakat yang beragam. Betul. Pada satu saat saya menjadi seorang ibu, saat lain saya adalah perempuan biasa, satu saat saya adalah peneliti, tapi saat lain saya cuma ibu-ibu penjual bakso misalnya kan. Kita nggak bisa gitu malah membuat sebuah kan sekarang itu kan apa namanya pola-pola untuk melakukan membenturkan satu sama lain, kita dipaksa untuk hanya punya satu identitas, entah itu identitas Rahayu, entah itu identitas kadrun, entah itu identitas jomblon nasionalis kita dipaksa gitu, padahal nggak mungkin. Kita pasti selalu akan beririsan. Pada satu saat kita begini, pada satu saat begitu. Jadi janganlah kita dikotak-kotakan, dipaksa bahwa kalau kamu harus begini, harus Nusantara. Kalau Nusantara itu nggak boleh berjilbab. Kalau berjilbab itu berarti kamu bukan Nusantara kafah. Sebaliknya yang kartun juga begitu. Yeah. Nah, itu persoalan kita itu karena kita semua ada pihak. Bukan kita semua. Ada pihak-pihak tertentu yang selalu mencetuskan pemaksaan. Ya, untuk hanya punya satu identitas. Itu ilusi. Yeah. Ilusi. Nah, jadi sebelum kita tutup nih, saya ingin closing statement dari Mbak Rita dengan Cetati lah masing-masing. Silakan Cetati dulu deh. Ya, Cetati. Closing statement apapun statement lah, saya terakhir. Ya ini sebagai pembelajaran saja karena terkait dengan saya beririsan dengan teman-teman ya yang dia katakanlah bahwa ada kesadaran kembali untuk mencintai budaya. Ini saya sangat hargai dan saya sangat apresiasi. Tapi kalau misalnya kecintaan itu justru malah memukul, yang namanya cinta kan nggak harus selalu didampingi dengan benci. Nah, yang saya lihat sekarang ini untuk menumbuhkan kecintaan itu, kenapa kok harus tumbuh bersama kebencian, gitu kan? Nah, saya berharap nanti dengan kita belajar dari satu kasus ini, teman-teman juga tidak mudah untuk mempercayai begitu saja bahwa iya benar bahwa di sini ada perundungan, tapi juga harus bisa melihat lagi dari sisi sisi lain, apakah memang dari sisi korbannya sendiri dia memiliki masalah atau seperti apa, itu yang harus ditelisik. Intinya kita nggak boleh mudah percaya begitu saja dengan framing yang ada. Segitu aja ya. Terima kasih Cek. Ini misalnya contoh ya, sebelum ke closing statement Teh Rita, suka ada tuh posting-posting foto orang sholat di jalanan, gitu kan? Atau orang melakukan satu sesuatu di umum, tak langsung menjudge, menilai, menghakimi bahwa itu orang Islam kadun yang bagaimana-mana, tanpa melihat lagi siapa tahu dia orang yang dengan gangguan kejiwaan. Ya. Atau bahkan mungkin itu untuk konten. Iya, untuk konten. Jadi itulah kita perlu banyak point of view gitu kan, sudut pandang sudut pandang yang lain gitu. Monggo cerita. Iya benar, itu untuk konten, betul. Kadang-kadang bisa aja di create juga untuk tujuan yang lain gitu. Kita udah langsung. Iya, termasuk juga kerap berkebaya sehari-hari itu cek. Kerap berkebaya sehari-hari itu. Ya kalau ngelihat kondisi lapangannya kan, ya memang nyaman sih untuk menggunakan kebaya di situ. Tapi kan ternyata pada kesehariannya juga ke sekolah ya, sehari-hari mah ya oblong sama koloran aja yang paling enak kan. Betul. Saya juga pakai kebaya untuk konten kok. Iya.
Saya juga nggak bisa bayar untuk konten. Seharian untuk konten. Nah, kemudian itu diglorifikasi gitu ya, bahwa itu adalah sebuah kemuliaan, superioritas. Kan itu kacluk banget gitu kan. Padahal untuk konten doang gitu kan. Ampun. Iya, sekarang itu kita di dunia medsos itu memang konten gitu kan. Kadang saya juga cuma buat konten doang aja bingung gitu, buat konten apa gitu kan. Biar sebetulnya silahkan saja gitu kan, silahkan saja. Tapi jangan memukul yang berbeda. Itu kan. Makanya kalau saya sih berpikir bahwa gini, kita tuh ya, aku kan sering selalu berulang-ulang menuliskan bahwa kita boleh cinta sesuatu, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita boleh juga benci sesuatu, tapi jangan berlebihan. Jangan kecintaan kita terhadap satu kelompok ataupun kebencian kita pada kelompok yang lain itu mendorong kita bersikap tidak adil. Itu paling utama, kan? Nah, terus sama satu lagi. Mungkin ini juga harus hati-hati ya, masalah soal komunitas. Itu komunitas itu juga sebetulnya ini komunitas bisa komunitas apa saja, tapi kita harus paham bahwa komunitas itu punya potensi untuk echo chamber. Bahkan FB juga punya potensi untuk memberikan echo chamber efek, ya kan? Nah, itu kita harus sadar semua. Jadi kalau mau masuk komunitas yang santai lah, yang bercanda, yang tapi jangan masuk komunitas yang memang fokusnya untuk mengeskalasi kebencian. Itu bisa gila loh kalian semua tuh. Bisa. Kayaknya ini langsung fokus menembak beberapa kelompok nih ceritanya. Polanya bukan cuma itu, saya lihat kayak komunitas yang itu juga apa sih, Salafi, sama kan? Ya. Mereka juga sama, itu kan mereka ikut dalam kelompok yang seperti itu, cuman yang satu cuman dibungkus dengan masalah tujuan surga, yang satu dibungkus dengan tujuan Nusantara. Tapi sebetulnya polanya sama. Mereka tuh sebetulnya memasukkan manusia-manusia dalam sebuah echo chamber dan kemudian mengeskalasikan kebencian-kebencian hanya dari misalnya pengalaman-pengalaman kecil yang mungkin behind the scene-nya nggak seperti gitu banget gitu kan. Tapi lebih karena supaya, aduh, gue supaya didengar nih sama Mbak Gayatri, dan Mbak Gayatri kagum nih kepada saya, maka saya create cerita tertentu dan itu akhirnya jadi dieskalasikan jadi sebuah. Nah, itu juga mungkin apalagi di era medsos ini kita gampang ya membentuk komunitas-komunitas. Nah, mungkin harus hati-hati ya, jangan masuk ke dalam komunitas yang menghidupkan echo chamber kebencian. Itu saja. Saya cinta Indonesia. Itu titik. Seperti yang tadi ada di video tadi kan, saya pilih tuh foto. Fotonya Teh Rita yang ada Aku Cinta Indonesia. Sinetron zaman kita dulu ya, SMP, SMA ya. Betul. Iya. Jadi, betul. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Teh Rita mengenai kelompok-kelompok ini harus berhati-hati. Kita semua yang aktif di komunitas ini harus berhati-hati. Karena di dalam komunitas itu pasti ada satu dorongan yang kuat untuk ego sektarian. Ego sektarian ini bisa dalam wujud apapun. Yang Wahabi, Salafi bisa seperti itu, yang Syiah bisa seperti itu, yang Ahmadiyah bisa, yang Kejawen Sunda Wiwitan juga bisa, begitu kan? Yang nasionalis bisa, yang komunis juga, yang sekuler, individualis, egoisis itu juga bisa. Semuanya bisa. Padahal ego sektarian itu sebetulnya bisa diolah, dialihkan kepada sesuatu yang baik. Sebagai contoh, misalnya yang dilakukan oleh KM, nah itu adalah bentuk ego sektariannya KM yang baik. Dia mengarahkannya dengan nilai-nilai dan kitoh, kalau dalam bahasa Arab ya, apa bahasa Indonesia, kitoh itu jalan yang sudah dipilih oleh KM, dia harus seperti itu kepada sesama makhluk hidup. Karena jangankan kepada manusia, ya kan? KM itu juga mengharamkan makan daging hewan, ya enggak? Apalagi kepada sesama manusia, dia harus berhati-hati. Dan pasti di KM itu, kalau saya sebagai seorang sufi melihat, oh mungkin orang-orang yang sudah lebih lama di sana, dia bisa melihat sesuatu yang lebih jauh daripada sekedar
tangkapan pencernaan dari indera kita. Ada sesuatu yang metafisika yang dilihat sehingga menjadi lebih eling dan waspodo. Gitu kan? Itu padahal ego sektarian itu bisa dialihkan kepada situ. Misalnya ego sektarian itu kan bisa dialihkan kepada kalau orang Muhammadiyah, orang Muhammadiyah, mentang-mentang saya Muhammadiyah ya dulunya, mengadakan rumah sakit gitu kan, membangun rumah sakit, seci gitu kan, ego sektarian membangun rumah sakit gratis. Sebenarnya bisa kayak gitu ya. Tapi kalau kayak tadi, kebencian yang seharusnya itu kalau menurut saya adalah kebencian kepada ketidakadilan. Dan penindasan seharusnya. Hal-hal yang dirimu tidak ingin alami, dirimu tidak ingin orang lain lakukan terhadap dirimu, itulah yang harus engkau benci. Misalnya dirimu tidak ingin dipukul, tidak ingin dirundung, tidak ingin dipaksa, ya. Kurasa itu yang harus kita jadikan satu din atau standar nilai untuk mendukung atau menolak seseorang. Jadi kita tidak membela Nusantara, tidak membela Kadun, tidak membela Dombrun, tidak membela Rahayu itu karena identitasnya, tapi karena apakah mereka itu saat itu sedang melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Kalau di istilah saya melanggar dekalog atau sedang memelihara dekalog. Ya, dekalog itu kan jangan membunuh, jangan mencuri. Ya kan nggak ada yang mau ya. Ada nggak sih di dunia ini orang yang membenarkan pembunuhan, pencurian? Nggak ada kan? Pemfitnahan? Nggak ada kan? Nggak ada aku rasakan. Nah, aku rasa itu nilai yang universal banget di seluruh agama, di seluruh budaya ada mengenai tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengeksploitasi orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin jadi, pada sebetulnya gampang ya kalau menurut aku. Aku sih aku belajar juga sih dari Mbak Gayatri betapa mudahnya sebetulnya kita memilah-milah sesuatu hanya dengan apakah dia sudah memenuhi konsep pohon hayat atau tidak. Itu kan Mbak Gayatri tuh jelasin tuh pohon hayat. Itu saja sebetulnya, bahwa segala sesuatu yang memang akhirnya akan memukul kemanusiaan itu pasti bukan sesuatu konsep yang betul gitu kan. Dan kemudian satu hal lagi terakhir nih ya, saya mau bicara soalnya, jadi kalau mau ngikutin banyak yang saya pikirkan ingin saya omongin. Iya, kita lanjut kapan-kapan teh. Iya, cuma satu hal ya, begini. Ketika superstruktur itu memang gagap memfasilitasi kebinekaan, keragaman di dalam masyarakat kita, kegagalan mereka jangan dijadikan alasan untuk memukul sesama kita. Itu aja. Ya, setuju. Jadi kita kalau kita mau ngomong-ngomong Pancasila, memang betul saya setuju dengan yang disampaikan oleh Cak Tati bahwa seharusnya negara dan pemerintah lah yang mempraktekkan Pancasila. Tapi kalau kita pun ngomongin, loh Pancasila itu enggak? Persatuan Indonesia. Ya enggak? Apakah kita sekarang ini sedang melakukan ini untuk persatuan Indonesia atau sedang melakukan disintegrasi Indonesia? Ya enggak, Cek? Ya, betul. Betul. Persatuan itu bukan penyeragaman. Betul. Itu aja intinya. Ya, Tauhid, unity, oneness itu memang bukan penyeragaman, enggak kok. Tauhid di dalam Islam pun enggak. Ya, saya pikir di dalam kejawen umumnya dan berbagai agama lokal juga yang namanya tauhid itu kesatuan, oneness itu bukan berarti kita semua seragam, enggak ya. Gitu. Enggak mungkin seragam lah ya. Seragam cuma pas masuk tentara atau masuk sekolah pakai baju seragam. Ya, akhirnya gitu lagi gak ya? Ya, itu, dan itu menarik ya, satu lagi. Menarik banget, karena Mbak ngomong soal itu. Itu kejawen menages, itu punya ajaran bahwa jangan pernah terganggu dengan labelisasi, entah itu kafir, kadun, itu buatan manusia. Itu bukan hakikat kehidupan itu sendiri. Kehidupan manusia, hakikat kehidupan itu adalah harus mewujudkan keadilan. Itu sama kan dengan pohon hayat. Betul. Karena pohon hayat itu ada di setiap peradaban. Wujudnya bisa
di Islam itu Nabi Muhammad, Yesus Kristus, ya kan? Kalau di kita, ya kebetulan karena kita itu di budayanya bukan budaya tulisan, ya banyak kan budaya lisan akhirnya kan. Ya. Terima kasih sekali. Kalau masih ada lagi mungkin yang kira-kira mengganggu sebelum kita saya tutup. Enggak sih, cuman mungkin ya mungkin Mbak perlu tegaskan bahwa kita terbuka ya kalau misalnya mau dikomplain hasil penelitian saya itu saya sangat terbuka. Ya, ya saya tekankan lagi di sini bahwa Mbak Rita Maria di sini sangat terbuka untuk menerima sanggahan, bantahan dan laman saya, ruang Zoom saya juga sangat terbuka untuk mempertemukan pihak-pihak yang merasa keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rita Maria dan apa yang disampaikan oleh Mbak Tati. Termasuk kepada saudari Desta Tomanasari ya. Nah, silakan menghubungi saya kalau merasa keberatan dengan apa yang kami sampaikan. Kami mohon maaf ya, saya mohon maaf, saya pribadi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung Mbak Desta. Saya hanya menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Mbak Rita dan Mbak Tati. Bahkan saya sebetulnya berharap loh Mbak Desta itu menyampaikan sebetulnya apa sih yang sedang benar-benar terjadi gitu kan. Nah, cuman saya ingin menampilkan dulu hasil investigasi dari Mbak Rita Maria dan Mbak Tati sebelum kita membahas dari pihaknya Mbak Desta dan Belva dari pihak Human Rights Watch dan Forum Berbagi ya enggak dan mungkin juga nanti ada dari kelompoknya Mbak Desta kelompoknya Mbak Desta yang berkebaya itu loh gitu kan. Iya berkebaya bersanggul. Iya. saya berkaos. Oke. Andreas Harsono juga silahkan ya, karena saya juga ingin tahu metodologi yang dia lakukan tuh bagaimana sehingga membuat sebuah statement seperti itu yang ditangkap oleh media dan kemudian akhirnya begitu begitu gencarnya pembulian yang dilakukan terhadap para guru itu sebetulnya bagaimana sih prosesnya, kita juga butuh penjelasan ya. Betul. Metodologi apa yang digunakan? Kalau dia bilang bahwa metodologi kita yang salah. Betul. Ya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan silakan menghubungi kami, gitu kan? Kami terbuka. Di sini bukan forum untuk saling menindas dan saling melecehkan, tapi kita ingin saling membahagiakan dan memulihkan satu sama lain, trauma dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan billahi fisabil haq wasabiqul khairat sidamastu. Saudara-saudara, ini saya tutup dulu ininya apa? Live-nya.